With this one little NexGuard chew, comes power, confidence, reassurance. You are doing what's right to protect your dog from fleas and ticks for a full month. This one little NexGuard chew is the number one vet-recommended protection, and it's the only chew FDA-approved to prevent infections that cause Lyme disease. Plus, it's safe for puppies. There's a lot of power in this one little NexGuard chew. NexGuard, what one little chew can do. semanas. Brevecto. proteção que aproxima. Licking, scratching, scooting and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast-acting prescription Apoquel. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, pause down. With this one little guard chew comes power, confidence, reassurance. You are doing what's right to protect your dog from fleas and ticks for a full month. This one little NexGuard chew is the number one vet recommended protection. And it's the only chew FDA approved to prevent infections that cause Lyme disease. Plus, it's safe for puppies. There's a lot of power in this one little NexGuard chew. guard, what one little chew can do.

Pode eliminar carrapatos e pulgas da sua casa e do seu pet com uma única dose por 12 semanas. Brevecto proteção que aproxima. And rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast acting prescription Apoquel. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as four hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, pause down. S12, Assalamualaikum, selamat malam, terdengar suara saya? Ya, terdengar dong. Waduh, ini dokter Adi dari Cilegon ya, karantina sambil tugas sambil menyaksikan podcast. Saya bang nih, dokter Adi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, dijawab di chat box atau di unmute ya. Sehat-sehat nih semuanya? Oke, okay, sehat. Dokter Afdi kayaknya belum makan malam nih, baru pulang ya. <laughs> Oke, okay, setelah mungkin satu tahun ya, kita... eh um, apa namanya, sejahtera podcast terakhir ya, podcast ke-29, tanggal 30 Desember kemarin. Uh, Alhamdulillah pada akhirnya, apa namanya malam hari ini, Dokter Bidu siap kembali lagi untuk menjalankan tugas sebagai para pekerja-pekerja podcast ya, di Dr. Bidefecho. Uh, untuk saling berbagi tentang ilmu-ilmu secara gratis ya tentu saja dan juga dengan bantuan uh, dukungan dari sponsor-sponsor kita pada malam hari ini terutamanya boleh dilihat nih mungkin yang pada pakai virtual uh, background ada nah mulai dari sister pet world kemudian ada mk pet friend of pets and pets zoetis animal health indonesia msd animal health boehringer ingelheim dan juga Elanco dengan produknya Drontal, ya, ini terima kasih banyak kepada para sepuluh sponsor ya yang telah mendukung acara podcastnya dan terbit show uh, pada malam hari ini terutama karena dari sponsor-sponsor ini telah menyediakan 10 berprice ya yang sangat menarik ya nanti akan kita bagikan uh, secara cuma-cuma dan dikirimin langsung ke rumahnya para pemenang tanpa bayar apapun jadi gratis dapat semuanya dari database show dan juga bersama sponsor. Nah mungkin sebelum kita mulai acara ini ya, ada baiknya kita berdoa bersama dulu atas uh, kejadian tragedi yang menimpa pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang mungkin kemarin mengalami kecelakaan. Kita berdoa sinyak selama satu menit berdasarkan uh, kepercayaan masing-masing untuk uh, apa namanya untuk para seluruh korban ya dan juga untuk keluarga di rumahnya semoga diberi bahan dan dapat ditemukan korban-korbannya. Kita berdoa dulu bersama selama satu menit. Doa dipersilakan. selesai terima kasih kepada seluruh kolega yang telah memberikan doa untuk para korban dan juga keluarga korban. Baik, langsung saja kita masuk ke podcast number 30 ya. Podcast Be the, Fashion, the First Podcast uh, in 2021 ya. Be the Veterinary Veterinary Video Podcast yang pada malam hari ini kita akan menyajikan materi tentang dunia perkulitan ya yang mungkin um, menjadi salah satu kasus yang paling sering ditemukan di klinik-klinik semua terutama para kolega dokter praktisi ya yang hewan kecil terutama dogs and cats dan pada malam hari ini pembicara juga nggak main-main nih walaupun masih muda he is very Young, talented, yeah, smart, and very humble, and he's to share uh, his experiences and knowledge to us for free, yeah, lively from uh, Georgia, United States of America, yang akan membawakan materi tentang updates in veterinary dermatology, berbagi pengalaman praktik kulit dari Amerika Serikat. Nah, beliau ini merupakan uh, lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, malah nih, alumni Uner, Dah Uner, Are Uner. Boleh ya, sampaikan di kolom chatnya Dan sebelum kita mulai untuk memanggil pemateri kita pada malam hari ini, saya akan bagikan dulu kurikulum putih dari dokter hewan Andika Hardani Putra, MS. Mari simak. Saya akan bacakan sedikit nih ya kurikulum uh, Andika Hardani Putra, Dokter Hewan, Master of Science. Beliau merupakan uh, alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya dan juga merupakan uh, Masters Degree Veterinary Medical Sciences Dermatology Focus in University of Florida Gainesville Florida. Kemudian ini clinical training experience-nya beliau sebagai dermatology specialty internship ya dari 2010 eh 2020 sampai sekarang di University of Georgia Veterinary Teaching Hospital Athens Georgia dan juga uh, clinical shadowing uh, masih sama di University of Florida Small Animal Hospital kemudian veterinary work, veterinary work experiences-nya merupakan associate veterinarian di Arrowhead hewan Surabaya associate veterinarian di Vita Pet Animal Clinic. Kemudian teaching experience dan certification-nya ini banyak banget ya. Ada teaching assistant and online facilitator, online dermatology rotation di University of Florida College of Veterinary Medicine. Kemudian certificate in teaching and learning in extension. Graduate teaching assistant, teaching assistant juga di FKUN-nya. Kemudian oral presentation-nya, wah ini ada banyak sekali. Kalau saya bacain kayaknya nggak akan selesai, baru habis duluan waktunya. Uh, research interest-nya tetap di bidang dermatologi, publications-nya uh, ada dua, kemudian, nah ini honors and awards-nya merupakan, beliau ini merupakan Fulbright Scholarship Grantee ya, 2018 sampai 2020 di University of Florida, Gainesville, Florida. Kemudian prestasi lainnya mendapatkan Dean's Award sebagai runner up for outstanding veterinary medicine student di FK UNED, ya dengan predikat cum laude ya baik uh, S1-nya maupun ppdh nya dan uh, continuing education-nya ini beliau pernah mengikuti Veterinary Medicine Expo di Orlando Florida dan juga North American Veterinary Dermatology Forum NAVDF di Austin Texas. Nah, ini yang paling keren nih, Dok ya. Professional membership-nya merupakan Asian Society of Veterinary Dermatology, American Academy of Veterinary Dermatology Uh, Teaching Academy University of Florida College of Veterinary Medicine. Wow, ini masih keren lagi nih. Uh, dan terakhir adalah Veterinary Graduate Student Association University of Florida College of Veterinary Medicine dan juga sebagai anggota PDAI dan juga anggota dari ONT AKI. Wow, you name it. Banyak banget ya. <laughs> ini gokil sih kalau kita bilang ya. Uh, CV dari Dr. Dika. Saya akan sahabat dulu. Selamat malam, Dr. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika. Yeah, ya, semuanya. good morning. Ini sorry nih, jadi mengganggu waktu uh, untuk istirahatnya ya di hari Minggu di sana ya. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, okay. gimana kabarnya dokter Dika? Alhamdulillah baik. Covid di Amerika makin menggila, jadi nggak berani keluar rumah sekarang. Oke, sama di Indonesia juga uh, outbreak terus dan selalu mencari rektor ya, terutama di Jakarta. Uh, hmm. Ini kan kalau kita lihat dokter Dika ini sudah lulus, S2-nya sudah beres ya dok ya? Sudah, sudah Alhamdulillah. Ya, dan sekarang sedang internship menuju uh, gelar spesialis dermatologi? Uh, Minta doanya aja, uh, saya kan baru internship. Internship itu prasyarat untuk residensi, jadi saya uh, akan apply residensi, belum tahu keterima atau enggak, lihat nanti. Oke. Iya, kita doakan semoga keterima ya, tapi enggak akan menetap di sana kan dok ya? Oh, insya Allah masih akan pulang ke Indonesia kok. Oke, okay, ya. harus pulang ke Indonesia harus karena nanti akan berbagi dengan kolega-kolega kita semua di sini. Oke. Okay. ketika sudah siap untuk memberikan materinya? Oke, okay, siap. Oke, okay, for the next 45 minutes, but I bet it will be more than 45 minutes. The time is yours. Silakan, ketika. Oke. Okay. Aku share dulu ya. Kelihatan nggak? Siap, yep, kelihatan, Dokter. Monggo oke okay. oke okay, aku mulai ya uh, selamat pagi waktu Amerika semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya uh, pagi ini saya akan sharing sedikit uh, tentang dermatologi terutama uh, berbagai pengalaman yang saya dapat selama uh, praktek dan internship di Amerika Serikat semoga mengagetu kolega semuanya karena penyakit kulit ini salah satu yang paling umum ditemui ya kita tahu kulit telinga itu paling nggak setiap minggu pasti ada tiga atau empat kasus atau lebih bahkan jadi saya pengen kasih beberapa update saya juga pengen mematahkan beberapa kepercayaan yang mungkin masih dokter percaya itu betul saya mau patahkan itu karena ada beberapa kepercayaan lama yang sudah harus ditinggalkan. Saya nggak akan mengulang CV saya ya sudah disebutkan dengan MC tadi. Intinya saya lulusan Uner, saya praktek di Jakarta dan Surabaya kurang lebih empat tahun, S2 di bidang dermatologi di Florida dan sekarang alhamdulillah berkesempatan di untuk internship di University of Georgia Amerika Serikat. Topik bahasan yang ingin Uh, saya sampaikan hari ini uh, kemarin sama panitia saya juga diminta uh, untuk sedikit berbagi tentang internship di Amerika itu ngapain aja sih gitu. Jadi nanti saya akan sedikit aja uh, berbagi tentang internship di Amerika itu ngapain aja, terus dapat apa aja gitu. Terus saya juga ingin membahas tentang rule of thumb atau prinsip penyakit kulit itu seperti apa. Uh, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mematahkan beberapa kepercayaan lama yang mungkin masih beredar di kalangan praktisi. Uh, terus saya juga akan memberikan pendekatan klinis dan terapi pada penyakit uh, pruritus atau alergi atau penyakit gatal pada umumnya. Uh, yang pertama sedikit pengalaman tentang internship terutama buat mereka yang ingin juga karena saya dapat banyak pertanyaan tentang internship di Amerika tuh gimana sih dok gitu. Nah semoga ini memberikan sedikit kejelasan. Nah ini uh, internship kalau di Indonesia kan kesannya kan magang ya. Kalau di Amerika sendiri uh, internship itu sifatnya nggak cuma magang tapi juga praktek observasinya observasi aktif gitu loh. karena kalau di Amerika internship itu berarti kita punya pasien sendiri jadi kita belajarnya learning by doing gitu kalau internship magang yang kita cuma observasi pasif yang kita cuma melihat dokternya praktek itu di sini istilahnya externship bukan internship uh, jadi kita langsung dapat kasusnya belajar dari setiap kasus uh, intinya uh, learning by doing uh, jadi kita dapat kasus nanti gimana nanti pendekatan diagnosanya terapinya terus nanti kita cek ke mentor Uh, dokter, uh, menurut saya penyakitnya ini, ini, ini. Uh, terus rencana terapinya A, B, C, D, E, gitu. Nanti mentor akan kasih feedback, gitu. Kamu kurang di sini, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini, gitu. Jadi, uh, beneficial banget. Uh, terutama buat teman-teman yang nanti ujung ujungnya pengin praktek, internship di Amerika tuh ngebantu banget buat pengalaman. Um, terus internship itu juga salah satu persyaratan untuk uh, kalau kita mau jadi spesialis di Amerika. Di Amerika tuh ada istilahnya internship dan residency. Kalau Teman-teman mau sampai ke degree yang paling tinggi di sebuah cabang ilmu yang merupakan adalah uh, spesialis atau residensi, teman-teman harus uh, melakukan internship dulu. Kalau teman-teman ada yang pengen uh, menjalankan ini, bisa nanti kontak saya, bisa lewat IG atau lewat WA, nanti insya Allah saya akan jawab. Gimana caranya dapat internship? Uh, sebelum teman-teman tanya ke saya, coba kunjungi dulu website ini. Website ini adalah website uh, punya Amerika, asosiasi uh, istilahnya asosiasi dari praktisi Amerika Serikat uh, yang mana menyebutkan tempat-tempat internship yang tersedia, terus uh, tipe internship seperti apa, itu coba teman-teman kunjungi dulu di sini. Terus uh, nanti akan banyak informasi yang teman-teman dapat dari uh, sini. Uh, dulu saya juga ketika internship juga dari website ini, karena saya dulu waktu um, lulus, belum tahu apa-apa soal spesial itu seperti apa sih gitu? Jadi begitu waktu tahu ad ada website ini, langsung saya kejar internship itu. Alhamdulillah, dapat kesempatannya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kulit, uh, role of thumb diagnosis, penyakit kulit. Uh, yang ingin saya tekankan adalah uh, riwayat atau anamnesis. Dulu, waktu saya kelas klinik, uh, guru saya menyebutkan bahwa... Andika, kalau misalnya kamu kena penyakit kulit, 60% sampai 70% itu sebenarnya dari anamnesa. Jadi kamu kalau anamnesa nggak bisa dapat, nggak dapat diagnosanya biasanya gitu. Itu setelah saya semakin ke sini semakin saya tahu kalau itu benar-benar betul gitu loh. Jadi kalau kadang-kadang uh, kan kita suka dapat ya kasus kulit yang bawa itu pembantunya bukan pemiliknya, pembantunya nggak tahu apa-apa, itu sulit banget kita mau kejar gitu. Ini diagnosanya kemana? Terus Rapinya gimana itu bakal sulit banget. Jadi anamnesa itu penting banget harus diketahui. Terus pada setiap penyakit kulit biasanya nggak semua ya. Biasanya itu ada infeksi sekunder. Apakah itu yeast, apakah itu bakteri. Itu teman-teman harus cari tahu. Nanti saya akan cari kasih tahu juga gimana caranya kita untuk tahu infeksi sekundernya itu apa sih gitu. Terus yang paling sering dulu. Pakai ini yang terakhir. Apa kausa primernya? Gitu. Karena kadang-kadang yang saya lihat itu beberapa kolega hanya terapi kausa sekundernya aja yang merupakan infeksi gitu loh. Tapi kalau kausa primernya kita nggak evaluasi, pasti infeksi sekunder itu akan muncul terus terusan gitu, nggak akan selesai. Jadi ini yang paling penting untuk diketahui apakah kausa primernya itu alergi, apakah penyakit hormonal, atau penyakit autoimun itu yang harus digali harus cari tahu intinya. Nah kalau untuk setiap pasien, menurut saya ada yang namanya basic dermatology workup, ada skin scraping, ada sitologi. Skin scraping otomatis uh, pasti sudah familiar ya, uh, kolega sekalian. Uh, tujuannya adalah untuk rule out parasit, uh, scabies atau demodex. Itu kita wajib di setiap pasien itu kita lakukan ini karena gejala skabies dan gejala demodex itu memang khas. Tapi beberapa uh, penyakit itu bisa mirip banget gejalanya antara skabies sama alergi. Itu mereka bisa overlap. Terus sitologi, uh, kalau semisal di praktek kolega sekalian sekarang masih belum bisa melakukan sitologi, saran saya speak up ke bosnya. Eh uh, sitologi itu nggak mahal kok. Sitologi itu murah, gampang, dan sangat-sangat informatif. Sitologi bisa memberikan kita informasi apakah ada infeksi bakteri atau infeksi yeast atau kapang uh, kapan kalau nggak salah pasien misalnya. Um, itu bisa kita lihat sitologi. Itu nggak mahal kok, benar-benar nggak mahal. Cuma butuh fixator, eosin methylene blue di dalam glass jars itu sudah jadi sitologi. Jadi bukan sesuatu yang ekstensif dan invasif gitu. Eh, sangat perlu. Jadi kalau misal masih belum bisa sitologi di prakteknya teman-teman sekalian, coba ngomong ke bosnya. Ayo kita belajar bareng-bareng sitologi karena ini penting banget dan sangat informatif. Terus saya juga akan bicara sedikit tentang pemeriksaan fisik kulit dan telinga. Tapi pertama-tama saya akan bahas tentang penyakit telinga. Uh, pemeriksaan otoskopik. Kenapa sih ini penting? Uh, karena ada beberapa penyakit kulit, dok, yang manifestasinya itu cuma di telinga dan nggak di kulit. Tapi sebenarnya penyakit kulit. Contohnya paling umum aja alergi, othematum. Othematum itu terjadi karena pasien itu sering-sering garuk-garuk, terus uh, karena sering garuk-garuk kepala dan sering shaking head, kumpul darah di telinga. Itu biasanya karena alergi, karena gatal. Nah, dalam telinga juga harus periksa itu pentingnya kita memeriksa telinga di setiap pasien kalau menurut saya bahkan. Nggak cuma di pasien yang hanya punya um, riwayat penyakit kulit. Kalau saya, ketika kita memeriksa telinga, ada tiga hal yang saya periksa. Yang pertama adalah dinding liang telinganya. Apakah merah? Apakah dinding telinganya normal? Apakah ada masa? Um, lalu apakah ada penyempitan? Terus yang kedua, saya pasti akan periksa jenis debrisnya atau jenis kotorannya. Apakah itu waxy atau berminyak, ataukah itu misalnya purulen atau bernanah. Itu akan memberikan banyak informasi karena ada beberapa penyakit, contohnya penyakit oleh bakteri, itu biasanya bernanah atau purulen. Sementara kalau jamur biasanya waxy, tipe debrisnya. Itu harus penting untuk diketahui. Terus, yang terakhir, evaluasi gendang telinga yang ini agak sering dilupakan ya, padahal penting banget untuk evaluasi status eardrum atau gendang telinga. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ini penting banget uh, untuk dievaluasi pada anjing. Nah, evaluasi dinding telinga. Uh, kalau dokter masih ingat dulu waktu di uh, mata kuliah anatomi, dinding telinga itu kan bentuknya L ya. Ini ada dinding vertikal ear canal ada horizontal ear canal Nah, kalau kita pemeriksaan otoskopi, telinga itu harus ditarik keluar. Supaya yang tadinya L, itu bisa lurus. Jadi kita bisa lihat dinding telinga uh, both uh, horizontal dan vertikal. Jadi nanti teman-teman coba kalau sudah punya otoskop di tempat praktek, kalau periksaan kuping, jangan 90 derajat masuk ke liang telinga. Karena kalau teman-teman masuk, ini otoskopi ya, teman-teman masuk 90 derajat, akan notok. Nggak akan kelihatan tadi dinding telinga bagian horizontalnya. Tapi teman-teman tarik telinganya keluar, supaya L-nya itu bisa lurus. Jadi ketika otoskoping masuk dari sini, kita bisa kelihatan keduanya, dinding telinga horizontal dan vertikal. Jadi nanti teman-teman kalau periksa telinga akan ada namanya ridge, kursor uh, mouse saya kelihatan ya. Um, jadi kalau teman-teman, oke oke, thank you. <coughs> jadi kalau ketemu ridge dan teman-teman sudah melewati ridge ini, teman-teman akan ketemu ini. Nah ini adalah um, horizontal ear canal. atau irkenal yang menuju ke e-drum. gendang telinga. Teman-teman, tapi kalau masih terpaku di sini, ini masih di vertikal irkenal. Jadi kalau teman-teman nggak bisa melewati ridge ini, mungkin teman-teman, ah, kolega belum meluruskan dinding telinganya. Jadi mungkin masuknya terlalu steep, masih uh, terlalu uh, steep 90 derajat. Jadi saran saya nanti coba aja. Uh, sayangnya ini online, ya, jadi saya nggak bisa mempraktekkan karena memang ada titik khusus untuk pemeriksaan otoskopi. Nah, dinding telinga itu dievaluasi yang pertama, dok. Apakah merah, apakah ada penjepitan? Coba dokter bandingkan antara liang telinga ini dan liang telinga ini yang di kanan. Beda kan, dok ya? Yang ini menyempit banget dannya kerucut. Itu namanya stenosis, penyempitan. Ini merupakan indikasi adanya radang kronis yang memang perlu uh, intervensi lebih lanjut. Coba bandingkan, dok, antara dinding telinga ini sama ini dan ini juga yang ini merah eritema. Ini manifestasi yang paling sering kalau anjing itu alergi. Dan kalau misal eh, dokter ada pasien, pasiennya geleng-geleng kepala terus gitu, terus ada persen telinga, ada kemerahan, ini sebabnya radang, gatel telinganya karena alergi biasanya paling umum. Jadi inilah pentingnya otoskopi ya. Terus apakah ada masa? Nah ini coba dokter lihat di sini kan kelihatan ya. Ini liang telinganya. Ini ada masa nah masa ini yang perlu dicari tahu biasanya ada beberapa kasus uh, aler, uh, bukan alergi biasanya uh, biasanya ada dinding telinga yang cuma satu doang yang kena antara kanan atau kiri doang. nah coba dievaluasi mungkin ada masa di, di, di uh, telinga yang sakit itulah penyebabnya. ini harus dicari tahu apakah telinga ini adakah apakah polip ataukah mungkin tumor tumor ganas malignan atau benignan. Eh uh, ini harus cari tahu uh, sebabnya yang kedua evaluasi debris dok. Uh, kelihatan ya bedanya antara debris uh, daerah uh, liang telinga kanan dan kiri yang kiri kan lebih purulen ya yang kanan kan lebih baik sih ini nggak selalu tapi biasanya kalau purulen itu biasanya hampir pasti bakterial bisa koksi atau yang bakteri bulat bisa rods ini kita perlu sitologi telinga nah kembali lagi kita ke di pentingnya sitologi Karena sitologi ini akan memberikan kita informasi kalau ada infeksi infeksinya apa gitu apakah bakteri apakah his dan bakterinya bakteri apa karena kalau dokter ketemu bakteri bentuk batang atau rods itu biasanya lebih tricky lebih sulit kalau misalnya ketemu bakteri rods dokter bisa coba terapi sekali kalau misalnya nggak respon bisa langsung dirujuk aja karena kalau telinga itu sudah infeksi menahun akan ada proses namanya kalsifikasi kalau telinga sudah kalsifikasi itu proses yang irreversible dok nggak bisa kembali karena sudah bentuk tulang. Tulangnya mau dikemanain kalau sudah ada tulang gitu loh di telinga. Padahal telinga kan harusnya kan tulang rawan ya. Tapi kalau osifikasi kalsifikasi, otomatis sudah kita nggak bisa reverse. Jadi saran saya kalau misal daripada battling dengan penyakit telinga terus-menerus, dan dokter masih nggak yakin, mending rujuk aja ke dokter yang lebih paham tentang telinga, supaya masih bisa dikembalikan ke telinga seperti semula harapannya. Karena kalau sudah kalsifikasi, saya pun atau siapapun, sepintar apapun dokternya, biasanya nggak akan bisa nge-reverse proses itu. Kembali lagi ke debris, ini waxy ya. Tipe waxy ini biasanya pada umumnya bisa normal, atau bisa juga ada infeksi yeast atau kapang bahasa Indonesia-nya. Lebih gampang diterapi biasanya kalau penyakit yeast. Inilah pentingnya evaluasi debris telinga. Nah, evaluasi di telinga ini yang sering dilupakan, dok, saya jelaskan sedikit kenapa. Biasanya beberapa dokter masih belum bisa melihat karena mungkin tekniknya kurang betul. Uh, atau ada faktor lain juga, atau mungkin masih belum punya otoskopi yang lumayan bagus, itu juga bisa salah satu faktor. Uh, kenapa sih kita penting untuk uh, evaluasi status genang telinga, apakah utuh, apakah ruptur? Uh, ada banyak obat telinga di luar sana kan dok, uh, yang ada antibiotik aminoglikosid seperti gantamisin. Jangan lupa dok, dia ototoksik sifatnya, racun pada telinga. Kalau dokter kasih obat-obat apapun itu yang mengandung antibiotik ototoksik, Sementara status gendang telinganya dokter nggak tahu ternyata ruptur besoknya atau minggu depannya atau mungkin bulan depannya head tilt dia, miring kepalanya karena dia masuk ke gendang telinga, telinga bagian dalam kena racunnya kena antibiotiknya makanya ini ya pentingnya yang saya harus yakinkan dokter kalau mau ngasih antibiotik yang mengandung amikaksidida status gendang telinga gimana dok? Karena saya sering dapat pertanyaan ini dari local vet di Amerika Sini obat ini gimana menurut dokter gitu pertanyaan saya pertama adalah tolong 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 evaluasi dulu status gendang telinganya kalau misalnya nggak utuh minggu kemudian dua minggu kemudian tiba-tiba tahu-tahu deaf tuli atau miring kepalanya atau Horner syndrome pokoknya gejala neurologis itu biasanya bisa muncul jadi hati-hati ya dok terus pemeriksaan fisik kulit saya nggak akan bicara banyak karena kolega juga pasti sudah tahu cara pemeriksaan kulit yang secara umum Cuma yang kadang-kadang sering dilupakan adalah bagian bawah, bagian ventral dari popet ini yang paling sering dilupakan biasanya. Jangan lupa ngelihat ini. Kenapa? Karena kalau sudah kemerahan itu indikasi paling kuat alergi. Karena alergi paling sering kalau menurut e, setelah saya praktek di sini ya, hampir 90 kasus alergi gejalanya seperti ini, kemerahan di popet. Gitu. Jadi kalau ada kemerahan di popet ini jangan lewatkan alergi nah penyebab umum kegagalan terapi yang umum uh, saya temui selama praktek di sini uh, tidak identifikasi kausa primer seperti halnya uh, dokter hewan di seluruh dunia kalau menurut saya ya kadang-kadang um, kita cuma uh, infeksi uh, terapi infeksi sekundernya aja kita cuma terapi bakterinya aja dengan antibiotik dan anti jamur udah selesai kelar gitu oke okay, pasien itu sembuh tapi nanti pasti akan muncul lagi itu infeksinya karena alerginya nggak kita manage gitu loh jadi inilah pentingnya identifikasi kausa primer. Terus misdiagnosa ini juga uh, beberapa kali terjadi, uh, mungkin karena nggak melakukan histologi, terapinya uh, nggak tepat sasaran, yang tadinya bakteri ternyata dia infeksinya infeksi jamur, atau mungkin uh, menerapi antibiotik, tapi ternyata bakterinya resisten, ini juga bisa sering terjadi di praktek. Overterapi, ini juga yang sering saya temui juga uh, karena penyakit kulitnya masih belum tahu ini apa dikasih semuanya diajar semuanya contohnya seperti ini pada setiap penyakit kulit ada beberapa dokter yang saya lihat masih melakukan cefalexin, ketoconazol, intristin atau antihistamin apapun itu diracik jadi satu plus injeksi vermectin karena nggak tahu ini nggak yakin ini penyakitnya apa uh, ayo uh, Para kolega sekalian, saya ajak mulai sekarang untuk tidak melakukan ini. Kenapa dok? Dokter lihat kandungan obatnya, antibiotik, anti jamur, anti parasit. Oke, okay, itu nanti akan menyelesaikan masalah. For now, sekarang. Atau mungkin bahkan nggak akan menyelesaikan masalah karena terlalu banyak obatnya. Karena obat kalau diracik itu kan konsentrasinya kan nggak terlalu stabil ya. Karena itu di sini nggak hampir nggak pernah saya ngeracik. Malah saya bisa bilang nggak pernah saya nggak nggak pernah ngeracik obat di sini yang kayak gini. Um, karena meracik obat itu tricky. Kalau kita neraca nggak bener, konsentrasinya bakal kacau off. Nah, dokter kalau uh, kasih ini ke semua pasien kulit, mungkin beberapa akan sembuh, tapi sekali lagi pasti akan kambuh lagi. Kenapa? Karena dokter dengan obat-obat ini itu cuma terapi infeksi sekundernya. Nah, sementara underlying cause-nya, apakah itu alergi, apakah hormonal, apakah autoimun itu yang kalau nggak terapi, otomatis infeksi sekunder ini pasti akan muncul lagi gitu loh. Dan dokter akan stres gitu. Ini yang sering saya dikomplain, dok. Pusing saya kalau punya kulit itu. Kenapa? Nggak kelar-kelar gitu loh. Saya terapi ini oke, okay, kambuh lagi gitu. Ini sebabnya yang saya pengen uh, kasih tahu ke teman-teman kolega sekalian bahwa terapi underlying sekundernya itu yang paling penting. Bayangannya gini dok, anjing itu muntah. Uh, muntahnya dokter kasih mungkin metoclopramid atau obat anti-muntah lain atau serenia. Ternyata uh, anjingnya kenapa? Gagal ginjal. Dokter kalau nggak address gagal ginjalnya, muntahnya akan muncul terus meskipun dokter mau terapi obat anti muntah apapun itu. Jadi bayangannya gitu dok. Sama seperti pasien batuk, dokter kasih antitusif, tapi ternyata batuknya berasal dari pneumonia yang mungkin karena virus atau bakteri dan dokter nggak address itu gitu loh. Nah itu bayangannya. Kausa primer itu harus penting banget untuk dicari tahu. Nah, yang paling sering di Indonesia yang saya temui kan alergi dan pruritus, ya, otomatis saya nggak bisa bicara semua penyakit karena ini kan cuma um, satu kali pertemuan ya dan cuma 45 sampai 60 menit. Jadi saya nggak nggak mungkin kasih semuanya. Jadi saya kasih tentang alergi aja dan pruritus yang memang menurut saya paling sering dan mungkin 80% dari kasus kulit itu adalah alergi dan pruritus. Dan gimana sih caranya gitu ke, uh, pendekatannya gitu. Ini akan saya kasih tahu juga. Um, jadi kalau di Amerika ini ada singkatan pain for me. Uh, Uh, ini dari profesor saya, Dr. Graham di Florida. Uh, beliau yang membuat singkatan ini dan menurut saya nggak bantu banget kalau teman-teman bingung ini alergi. Uh, katanya kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Kalau dokter nggak hafal list penyakitnya, dokter bisa pakai ini. Pain for me. P itu untuk parasit, demodex, kabs, kutu dan lain-lain. A itu untuk alergi. Apakah itu flea alergi, food alergi, environmental alergi atau kontak alergi. I itu untuk reaksi imun atau autoimun. Contohnya pemikus, atau vasculitis atau peradangan pada penyakit. Uh, pembuluh darah, N untuk neoplasia, karena beberapa penyakit neoplastik dok itu juga gatel. Four itu kalau kasusnya lebih dari empat penyebab itu sudah waktunya untuk berujung. daripada dokter battling dengan penyakit yang unik dan dokter nggak yakin dan malah melukai pasien. Saran saya mending kasih ke dokter lain yang lebih tahu tentang penyakit kulit daripada uh, pasien dan kliennya stres dan dokter juga stres gitu. Um, terus M, M itu untuk mikrobial, apa itu jamur, apa kita bakteri pakai itu kapang? E itu untuk endokrin Biasanya paling ngomong kalau penyakit kulit cuma dua. Kalau penyakit hormonal. Kalau nggak hipotiroid, ya hiperadrenokortisis atau cushing. Yang mungkin dokter sudah banyak temui di praktik. Uh, ini dok penyakit uh, uh, gatal. Penyebabnya biasanya melulu di sini. Pain for me. Jadi kalau dokter bingung, coba dicatat pasien itu. p A, I, N, M, E. Yang mana kira-kira yang pas? P, e, cocok nggak? Nggak, coret. A, cocok? Nggak, cocok. buletin. I cocok nggak? Nggak. N cocok nggak? Coret. Nah, jadi dokter bisa menyempitkan differential diagnosis dokter dan membantu dalam diagnosa. Gitu. Nah, terus kalau dapat pasien kulit gimana sih? Kalau saya, ini saya bikin gambaran besarnya gimana alur diagnosa penyakit gatal. Otomatis anamnesa ya. Kalau pasien itu gatal, cari historinya, cari riwayatnya, gimana sih ini pasien kabarnya, kok bisa gatel dari kapan, onset age of onsetnya kapan, apakah musiman atau enggak, itu yang paling penting dicari tahu. Terus cari tahu, ada infeksinya enggak? Kalau ada infeksinya, cari tahu, apakah itu e, bakteri jamur melalui skrepin dan sitologi. Nah, kalau sudah tahu, kalau, kalau enggak tiga ya infeksinya, ya. kalau enggak bakteri, jamur, ya parasit. Nah, kalau ketemu parasit atau jamur, teman-teman terapi sesuai dengan uh, ketentuan ya otomatis. Um, kalau nggak ada progres, ini agak aneh. Karena terapi kalau misal penyakit jamur dan penyakit parasit, harusnya kalau terapinya betul itu sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, nggak ada progres, coba review. Review yang pertama, dokter review diagnosanya. Tepat nggak ya eh, diagnosanya? Apakah aku meleset? Gitu. Yang kedua, review dosis. Apakah aku dosisnya terlalu kecil ya? Apakah aku dosisnya terlalu besar? Apa nggak tepat? Terus, faktor ketiga compliance ini kliennya benar nggak sih ngasih obatnya gitu Kok nggak sembuh gitu itu harus review macam-macam faktor lain juga bisa jadi jadi kalau semisal banyak, uh, ada penyakit dokter udah identifikasi dan kok it doesn't seem to work gitu coba review faktor-faktor ini nah kalau bakteri dan yeast infeksinya biasanya kalau saya recheck setiap dua minggu atau tiga minggu cek progresnya kalau nggak ada progres mungkin waktunya kultur dok tapi sebelum kultur sekali lagi kalau memang dia bakteri, saya akan review dulu. Kenapa ini infeksi bakterinya kok saya terapi kok nggak sembuh? Faktor pertama, apakah antibiotiknya saya yang ka saya kasih nggak, anu ya dosisnya nggak bener, gitu. Um, ataukah antibiotik yang saya pilih kurang cocok? Saya kasih contoh konkret ya. Con dokter kasih amoxicillin, amoxicillin doang tanpa clavulanic acid ke penyakit kulit, nggak akan kena, dok. Karena amoxicillin itu sudah kayak permen, ya. Mau, mau di Indonesia, mau di Amerika, sudah sering pakai. Jadi, kalau saran saya, jangan pernah pakai Amoxicillin only untuk penyakit kulit. Kalau mau pakai Amoxicillin, pakai Amoxicillin clavulanic Acid. Um, uh, Oke, okay. uh, mungkin antibiotiknya Saya salah. Itu mungkin salah satu faktor. Uh, kedua, saya sudah pakai obat yang benar kok, cepalexine atau gundamisin gitu, yang merupakan antibiotik umum untuk penyakit kulit. Tapi kok masih nggak bisa ya? Kenapa? Mungkin dosisnya terlalu kecil itu juga salah satu faktor yang paling sering kita temui. Karena kalau uh, contoh komplit lagi ya, sepalexin itu kan range dosisnya besar ya, dari 22 sampai 35 mg per kilogram berat badan. Kadang-kadang dokter pakai uh, dosis yang lower, padahal infeksinya parah infeksi kulitnya. Jadi kalau dokter pakai dosisnya yang lower end, itu nggak akan kena. Kalau kulit dok, general rule-nya kalau pakai antibiotik, pakai dosis yang range tertinggi. contoh kalau dosis range-nya 22 sampai 30, dokter pakai yang 30, jangan pakai 22. itu Atau at least 29 atau 27 yang di rank atas gitu pokoknya. Karena kalau kulit itu kan superficial ya. Sementara dokter kasih oral. Jadi dosis obatnya harus kasih yang banyak gitu loh kalau untuk kulit. Itu salah satu faktor juga yang kadang-kadang menyebabkan gagal, gagalan terapi. Terus ketiga, diagnosisnya bener nggak ya? Gitu. Ternyata jangan-jangan bukan bakteri, ternyata jangan-jangan bakteri anu uh, yang lain atau jangan-jangan jamur gitu. Nah, kalau ini sudah betul semuanya, diagnosis sudah betul, dosis sudah betul, Uh, terus cara pemberian sudah betul, klien juga sudah rajin ngasih gitu. Tapi nggak ada progres, mungkin itu bakterinya resisten dok. Nah itu sudah waktunya kultur. Nah cuma kultur kendalanya kan lab ya, nggak, nggak semua tempat punya bakteri kultur ya. Mungkin yang punya kultur cuma kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Uh, yang uh, tempat lain mungkin harus dikirim sampelnya ke kota besar. Kendalanya kalau yang prakteknya bukan di Jakarta dan Surabaya. Uh, nah nanti dari hasil kultur kita kan tahu ya antibiotiknya harus dipakai apa. Setelah dokter lihat progres, uh, kasih antibiotik betul sesuai kultur, coba dokter uh, review, gatalnya masih ada nggak sih? Kalau semisal dia infeksi sudah clear, dari sitologi, tapi masih gatel, saya hampir yakin itu pasti alergi. 100%. Nah, 99,99 deh ya. Karena nggak ada yang 100% di medicine um, Pasti, hampir pasti itu alergi. Kalau dia sudah nggak ada infeksi atau gatel. Nah, kalau semisal dokter dari sini, uh, kelihatan ya mau saya ya nah dari gatal ini nggak ada infeksi sekunder dokter bisa langsung jam ke sini kalau pasien itu gatal tapi nggak ada infeksi sekunder hampir 99,99% 99 saya yakin itu alergi karena kalau uh, kasus lain seperti neoplasia atau autoimun hampir pasti ada lesi di kulitnya tapi kalau gatal doang tuh hampir pasti karena alergi dok meskipun ada penyakit, beberapa penyakit non alergi tapi hampir uncommon ditemui Nah, kembali lagi ke sini. Kalau progresnya sudah bagus, tapi gatalnya sudah hilang, hilang benar-benar hilang, berarti bukan alergi. Bisa jadi endokrin. Karena penyakit endokrin secara natural, nature-nya dia itu nggak gatal, non proteolytic disease. Karena dia kan hormon yang kelainan kan, bukan sistem imunnya kan. Kalau sistem hormonnya yang terpengaruh biasanya pasien itu cuma punya infeksi sekunder tapi nggak gatal biasanya. Dari sini ini gambaran besarnya. Mungkin agak membingungkan, tapi saya harap semoga ini bisa membantu. Gimana sih approach saya dalam uh, penyakit kulit selama saya praktek? Ini gambaran besar dari pengalaman praktek saya uh, yang sudah saya tempuh selama ini. Nah, kembali lagi ke alur diagnostik pasien proditus. Kembali lagi, jangan cuma terapi antibiotik sama steroid doang. Sekali lagi, pasti akan kambuh karena uh, kita cuma terapi infeksi sekundernya. Kita nggak terapi penyakit uh, primernya, yang merupakan alergi itu sendiri. Makanya itu alerginya harus di manage ya. Cari tahu sumber penyebabnya, flea atau food atau environmental. Ini nanti akan saya jabarkan juga ke dokter secara singkat ya, karena kita nggak punya banyak waktu. Uh, gimana sih caranya tahu ini yang mana? Apakah flea? Apakah food? apakah environmental? Nah, yang ingin saya tekankan dok, nggak ada satu tes yang simple, yang very quick, yang bisa mengetahui pasien ini alerginya mana sih? Gitu loh jadi harus step by step satu persatu. Nah kalau flea allergy ini memang agak khas ya jadi mungkin dari gejala klinis saja kita bisa uh, tahu ini adalah penyakit flea allergy karena dia gejalanya khas dorsal lumbar. Uh, kalau semisal pasien itu gatal daerah dorsal lumbar atau ada alopecia atau ada lesi di daerah dorsal lumbar itu hampir pasti karena flea allergy karena kalau dokter lihat ada uh, kemerahan pada paws dan ada turing, uh, penyakit telinga saya hampir yakin itu bukan flea. Karena profesor saya selalu bilang sini, fleas does not do paws and ears. Jadi kalau misal dokter ada itu, ketemu itu, kemungkinan besar bukan flea. Tapi kalau misal ada ketiganya, ada paw, ada, ada telinga, ada dorsal lumbar juga, mungkin ada gabungan. Gabungan flea atau food atau environmental. Nah, kalau dokter mau paper untuk dibaca, ini bisa dibaca ya, paper dari Dr. Dryden. Dr. Dryden ini uh, FYI doang ya. Ini salah satu parasitologis di Amerika yang benar-benar istilahnya the god of flea, dewanya flea. Jadi kalau uh, ada paper beliau bicara tentang flea baca aja karena beliau tuh expertnya flea di nggak cuma di Amerika tapi di seluruh dunia juga. Tuh. Um, Oke okay, itu tentang flea. Nah food allergy ini yang paling sering umum ditanya ke saya dok gimana sih caranya tahu pasien itu alergi makanan? Satu-satu ya uji serum dan saliva saya kasih emot sedih karena nggak bisa uji serum dan saliva. Jadi kalau dokter masih melakukan tes serum alergi, alergi dikirim ke Singapura dan dikirim ke atau ke Thailand untuk makanan tinggalkan mulai sekarang karena nggak bisa dok. Uji serum untuk alergi makanan dan saliva itu tidak akurat. Nanti saya akan, saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa. Dari distribusi lesi saya juga kasih emot sedih karena nggak bisa, karena mungkin uh, dokter kalau diajari uh, dengan uh, dari beberapa dosen yang mungkin mas belum terlalu update ya diajarinya kalau uh, alergi makanan itu ears and rears, atau maksudnya telinga dan pantat yang kena itu kepercayaan lama, kepercayaan lama sekali lagi nggak bisa dipercaya karena alergi makanan dan lingkungan sama-sama bisa kena di telinga dan sama-sama bisa kena di daerah pantat tinggalkan kepercayaan itu dok. Nggak bisa dari distribusi lesi. Kalau ada dokter hewan yang bilang, oh distribusi lesinya ini, 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 berarti ini makanan. Nggak, nggak bisa. Satu-satunya cara, sampai sekarang, mungkin nanti uh, in the future mungkin ada lagi metodenya ya, tapi sampai sekarang up to date, hanya dengan food trial selama 8 sampai 12 minggu. Satu-satunya cara untuk tahu pasien itu alergi makanan atau enggak. Kalau food sudah melakukan sudah food trial dan negatif, berarti kita tahu pasti bahwa pasien ini environmentally allergic atau alergi terhadap lingkungan. Dari sini kita bisa diagnosa penyakit atopic dermatitis atau alergi lingkungan satu-satu. Jadi nggak bisa langsung pada visit pertama nggak bisa dokter diagnosa alergi lingkungan pada visit pertama, karena dokter masih melakukan step by step gitu loh. Jadi kalau dokter masih mendiagnosa atopik dermatitis dari visit pertama itu bisa jadi kalau dokter sudah punya riwayat sebelumnya dari dokter yang sebelumnya. Kalau saya di sini masih uh, sudah sering uh, melakukan itu karena sudah dilakukan food trial oleh uh, RDVM atau di, sini istilahnya RDVM ya atau local veterinarian atau dokter hewan GP itu mereka sudah melakukan food trial untuk kita. Jadi datang ke kita sudah tahu ini alerginya alergi lingkungan dan datang untuk melakukan work up lebih lanjut. Nah sudah banyak dok banyak nggak cuman ini paper yang menginfokan bahwa alergi makanan dan alergi lingkungan itu distribusinya sama dari kejalan, uh, kejalannya jalannya juga sama seperti yang saya sebutkan uh, di sini ini yang di highlight pink banyak paper yang menyebutkan ears and rears terus pause itu bukan spesifik dari alergi makanan versus alergi lingkungan jadi kalau dokter masih percaya ini saya mau patahkan itu ya nggak bisa uh, kalau semisal dokter kerja dan bosnya dokter masih bilang seperti itu bilang aja dok katanya dokter Andika nggak bisa gitu nanti nggak apa-apa nanti saya yang jawab saya yang jelasin ke bosnya dokter oke okay? nah ini beberapa paper tentang hair and saliva test jadi kalau um, uh, dokter ada yang nawarin nih dok saya punya uji rambut saya punya tes saliva untuk alergi makanan senyumin aja hmm nggak nggak bisa masih nggak akurat hair and saliva test itu nggak bisa identifikasi alergi mau makanan mau lingkungan pada anjing. Unik yang unik di bawah ini, studi yang di bawah ini dok, ini unik. Dia studi ini uh, mengirim rambut asli dan rambut palsu. Guess what, dok? Rambut palsu hasilnya positif alergi makanan. Jadi dokter bisa bayangkan ya, betapa nggak akuratnya tes rambut dan tes saliva ini. Saliva palsu, saliva uh, bener, dua-duanya positif. Rambut palsu, rambut uh, asli semuanya positif. Gimana gitu? Terus, gimana kok nggak bertanggung jawab gitu? Makanya, kalau dokter ada yang ngejual, dok, saya punya tes saliva atau tes rambut. Bisa kok dalam sekali tes identifikasi alergi makanan. Kalau di Amerika, misalnya, BS, um, saya nggak, nggak boleh bilang uh, kata panjangnya ya, karena kata kasar, uh, istilahnya BS, dan jangan dipercaya. Senyumin aja, dan oh, nggak, makasih. Katanya, dokter Andika nggak bisa gitu. Nah, diagnosa lingkungan. Alergi lingkungan. Sekali lagi, ini diagnosis by exclusion. Maksudnya apa? Diagnosis yang didapatkan setelah kita rule out semua penyakit alergi yang lain, apakah itu flea ataukah itu food. Jika food trial negatif dan bukan flea alergi, dokter bisa sebut anjing ini alergi lingkungan. Jadi sekali lagi, dokter nggak bisa diagnosis alergi lingkungan ketika visit pertama, ketika pasien itu belum kemana-mana. Karena dokter harus punya step by step basis yang harus dilakukan, gitu. Sekali lagi, diagnosa atopik dermatitis bukan dari gejala klinis. Seperti saya sebutkan tadi ya, nggak bisa. Bukan dari sitologi. Sitologi itu hanya untuk membantu infeksi sekundernya itu apa sih? Apakah itu yeast? Apakah itu bakteri? Itu. Jadi dari situ bisa diketahui. Tapi bukan untuk diagnosa atopik dermatitis itu sendiri. Bukan dari biopsi. Kalau dokter masih melakukan biopsi untuk penyakit alergi, tinggalkan juga. Karena biopsi nggak bisa membedakan alerginya ini alergi dari mana. Karena kalau dokter lakukan biopsi, nanti di slide itu pasti akan kelihatan perivascular dermatitis, epidermal hyperplasia. Oke, okay. memang itu kerja khas dari banyak penyakit, nggak cuma alergi. Dokter perlu tahu, banyak penyakit luar sana yang ada manifestasi perivascular dermatitis dan epidermal hyperplasia. Tapi bukan berarti itu alergi, makanan atau lingkungan, nggak bisa dibedakan. Tinggalkan, karena kalau dokter biopsi, sayang banget duitnya, sayang banget waktunya. Mending tes yang lain sekali lagi bukan dari uji serologis dan saliva kalau dokter melakukan uji serologis untuk makanan ya untuk makanan alergi makanan itu nggak bisa tapi kalau untuk alergi lingkungan sama dia juga nggak bisa mendiagnosa dari serum nanti saya akan jelaskan uji serum untuk alergi lingkungan itu masih ada benefitnya kok tapi nanti saya akan jelaskan bukan untuk diagnosa tapi untuk tujuan imunoterapi bukan dari intradermal test yang merupakan tes In tes yang seperti ini. Nanti akan saya jelaskan apakah tes ini bisa mendiagnosa alergi atau enggak. Tapi singkatnya, intradermal test itu dia bukan, sekali lagi, bukan untuk mendiagnosa alergi. Dia hanya tes yang sifatnya untuk mengetahui. Kalau dia alergi lingkungan, dia alergi terhadap apa? -apa itu Apakah pollen atau serbuk? Apakah alergi dengan uh, house dust mite? Atau apa bahasa saya dust mite ya? Um, saya nggak tahu. Uh, lupa. Tungau ya? Misalnya tungau, tungau rumah apa butuh busuk biasanya saya saya nggak tahu ya pasti biasanya apa tapi um, Tungau rumahan mungkin ya, sering tinggal di karpet itu. Saya nggak tahu istilahnya apa, istilah umumnya apa kalau Indonesia. Tapi kalau saya bilangnya house dust mite di sini. Um, uh, tapi, sekali lagi, intradermal test itu bukan untuk diagnosa, tapi untuk formulasi imunoterapi. Jadi dokter melakukan skin test itu kalau diagnosa alergi lingkungan sudah ditegakkan. Inilah diagnosa alergi, dari exclusion dari semua penyebab penyakit gatal yang lain, hanya ini, dok. Bukan dari yang lain-lain. Oke, okay? kalau dokter masih pengen baca tentang lebih lanjut, bagaimana uh, diagnosa dan uh, terapinya, dokter bisa baca paper ini yang salah satu penulisnya merupakan guru saya, Dokter Santoro. Uh, paper ini memang ditujukan untuk uh, praktisi umum, dan paper ini uh, terbuka, nggak perlu bayar. Dokter tinggal, uh, mungkin bisa screenshot aja uh, paper ini, nanti cari langsung, bisa di download kok nggak perlu bayar. Nah, kita sudah tahu alergi lingkungan. So, what now? Ini yang sulit ya kalau di Indonesia. Uh, karena uh, pertanyaan what now untuk alergi lingkungan. Harusnya kita melakukan ini kalau kita sudah tahu alergi lingkungan. Kita lakukan namanya skin test atau intradermal test. Ini adalah sebuah tes di mana kita nanti akan shaving salah satu uh, bagian dari tubuhnya, biasanya daerah toraks. Kita injeksi 60 alergen. 60 ya, banyak. Uh, alerginya macam-macam dari alergi uh, pohon, ada daunan, terus tipe-tipe house dust mite, terus dari yeast atau malaysia kita injeksi, nanti kita lihat mana sih yang positif. Nah, kalau kita sudah tahu mungkin A, B, C, D, E positif. Dari semua itu nanti kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan sebuah vial untuk imunoterapi yang diinjeksi setiap minggu biasanya. Ini uh, follow-up lebih lanjut kalau dia alergi lingkungan, tapi mungkin kedalanya di Indonesia masih belum banyak tersedia ya. Um, jadi doakan aja kalau saya nanti pulang, saya bisa bawa ini. Cuma um, ini mahal ya maintenance-nya uh, untuk alergennya uh, dari Greer. Itu saya masih bingung sampai sekarang, masih mikir, masih muter otak saya gimana caranya bawa pulang ini ke Indonesia. Karena mahal banget, saya nggak tahu nanti apakah klien Indonesia siap. Um, tapi itulah, nanti saya pikir lagi. Um, tapi kalau uh, nanti saya memang bisa bawa pulang skin test ini ke Indonesia, saya mau yakinkan ke dokter, skin test ini tujuannya bukan untuk diagnosa alergi lingkungan. Bukan. Tapi untuk imunoterapi. Jadi kita kalau lakukan skin test, di garis bawah ya, ketika kita sudah dapat diagnosa alergi lingkungan. Bukan sebelum. Jadi ketika kita sudah dapat alergi, uh, diagnosa alergi lingkungan, kita lakukan skin test untuk imunoterapi. Tapi alternatif dokter yang sekarang bisa lakukan adalah bisa tes serum. Nah di sini saya nggak mau dokter bingung. Tadi saya bilang tes serum nggak bisa, tapi kok sekarang bisa? Nah tergantung dok untuk apa. Tes serum kalau untuk makanan nggak bisa. Kalau tes serum untuk alergi lingkungan masih bisa dilakukan untuk tujuan imunoterapi ya dok ya. Karena kalau untuk saya um, buat apa kita tes serum untuk uh, alergi lingkungan kalau kita nggak lakukan uh, imunoterapi, mungkin dokter mau berpikir ya untuk avoidance untuk pencegahan fair, bisa aja sih kita lakukan uji serum untuk tahu alerginya alergi apa aja. Tapi itu be honest, dok, um, kalau dia alergi terhadap serbuk, dokter nggak bisa jauhi serbuk. Pohon tuh di mana-mana, apalagi Indonesia ya daerah tropis, rumput di mana-mana. Dokter maupun um, meskipun anjing di rumah, tetap serbuk itu bisa travel karena serbuk bunga itu bisa travel sampai 10 miles kalau di sini. Um, jadi bisa travel jauh banget. Mungkin kalau semisal uh, alerginya terhadap tawon nih, alergi terhadap house dust mite. Mungkin bisa dokter coba uh, deep cleaning dari rumah uh, dibersihkan, tapi house dust dad, mite itu tinggal di mana-mana dok, dia nggak bisa dieliminasi. Jadi kalau dokter melakukan serum tes serum untuk alergi, untuk alergi lingkungan, selesai saya pikir-pikir lagi dok, kalau misalnya nggak dilakukan imunoterapi, sayang gitu loh, karena kita di Amerika kalau melakukan skin test, goal kita adalah untuk melakukan imunoterapi, gitu. Semoga ini tidak terlalu membingungkan, ya. Kalau dokter masih bingung, tanya aja. Nanti saya bisa jelaskan lagi. Uh, tes serum uh, kapan pakainya. Itu nanti perlu sesi lebih khusus, ya, karena saya nggak bisa jelaskan semuanya. Um, karena perlu sesi lebih lanjut untuk tes serum kapan pakainya, kapan nggak pakainya. Nah, terapi lingkungan, area lingkungan jangka panjang. Kalau ini yang dokter bisa lakukan, terapi medication. A, uh, choice-nya banyak, ya, mungkin. Choice-nya nggak sebanyak di Amerika. Salah satu contohnya cytopoint. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum. Ini kan kalau nggak salah ada nih zoitis di sini. Mungkin bisa ditanyakan kapan cytopoint masuk ke Indonesia nih. Um, ada prednisone uh, atau steroid yang jangka panjang itu masih agak questionable. Ada oclacitinib ini bisa juga dipakai untuk jangka panjang, tapi pada beberapa kasus nggak bisa. Ada atopika atau cyclosporin ini yang saya nggak tahu. Tahu saya setau, uh, saat saya praktek di Indonesia atau PIKA masih belum masuk di Indonesia secara resmi ya garis bawah. Kalau semisal belum masuk, sayang sih kalau seorang saya. Nanti um, saya jelaskan kenapa. Steroid, saya kasih emot sedih karena nggak baik untuk jangka panjang. Dokter semua tahu lah ya kenapa nggak baik. Dari pot belly, cushing, diabetes dan lain-lain nggak baik. Jadi steroid ini nanti saya akan ceritakan juga kapan pakainya, kapan nggak dipakainya atau well. saya kasih muka datar karena pada beberapa pasien bisa kok dipakai untuk jangka panjang, tapi beberapa pasien nggak baik dipakai untuk jangka panjang karena terlalu imunosupresif. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Side point ini juga saya kasih emot muka datar karena beberapa pasien responsif terhadap terapi sedot jangka panjang, beberapa pasien enggak. Um, tapi sangat bagus kalau menurut saya kalau kita punya side point. Atau pika, ini salah satu-satunya yang saya kasih emot senyum karena bisa dipakai untuk jangka panjang aman bukan berarti dia bebas efek samping ya enggak tetap ada efek samping tapi pengalaman saya pakai siklosporin jangka panjang up to 4 years sampai 4 tahun pasien enggak ada gejala dan uh, a ternyata terkontrol ter itu tadi kenapa saya bilang sayang kalau semisal atau atopika enggak masuk di Indonesia saya enggak tahu pabriknya uh, yang punya atopika apa kalau di Indonesia tapi coba tanyain aja kapan nih masuk ke Indonesia gitu elan dok. Oh, Elanco, iya itu bawah kirinya tuh Elanco. Saya nggak yakin pakai Elanco atau Novartis karena ada dua dua versi jadi saya nggak ngerti kalau di Indonesia yang mana gitu. Oke, okay. kalau di Indonesia udah jadi milik Elanco semua, tuh. Oh, Oke, okay. nanti saya kan. Saya ingin banget kalau obat ini nggak ada di Indonesia. Obat ini satu-satunya obat yang saya percaya untuk alergi lingkungan jangka panjang. Ini langsung dijawab nih dok sama dokter dok. Soon. Apa jawabannya? Soon katanya. As soon as okay. possible. Nah itu Novartis oh. sudah diakuisisi Elanco. Oke. Okay. Bagus, That's saya possible, pengen, yeah. saya, pulang, saya sudah punya topik, Soalnya ini obat yang saya percaya juga. Imunoterapi juga jangka panjang. Emot senyum karena ini bisa jadi opsi untuk terapi jangka panjang juga. Cuma mungkin sekali lagi, kendalanya di Indonesia masih terbatas dari keuangan. Dari ini, dari itu, banyak banget kendalanya, ya. Itu. oke. Okay, yang pertama, steroid. Steroid, where do I begin dulu? Waktu saya uh, training pertama di Thailand, uh, mereka percaya bahwa dokter yang pinter itu nggak akan pakai steroid untuk mengatasi gatal. Which setelah saya praktek bertahun-tahun di kulit uh, di sini, saya makin tahu steroid itu bukan seperti itu. Kalau memang waktu pakai steroid, kenapa nggak? Pakai aja steroidnya, gitu. Karena pada beberapa pasien sudah dicoba saya coba point, sudah coba apokal, sudah coba ini, sudah coba ini, tapi nggak efek steroid tetap jalan keluarnya. Dan dokter jangan takut efek samping. Kalau dokter pakai steroidnya benar, harusnya nggak akan muncul gejala efek samping itu. Tapi yang mau saya tekankan, steroid itu penting, dok, sebenarnya, untuk mematahkan siklus each scratch cycle. Ketika pasien itu sudah merah, radang, gatel, gitu. Dokter jangan pakai obat yang cuma ngatasi gatal doang, tapi juga ngatasi radang, yang mana adalah steroid. Dari paper ini, paper yang baru saja keluar dua tahun lalu, um, buat yang nggak tahu, dokter Oliveri, itu dewanya dermatologi ya nggak cuma di, uh, di Amerika tapi juga di Amerika Serikat uh, di dunia um, intinya kalau terapi steroid itu seperti apa sih dokter lihat gambar di bawah statusnya dokter pasien punya yang mana apakah sedang radang gatel, seperti ini atau dia cuma gatal doang tanpa gejala seperti ini dokter kalau sudah ketemu pasien yang gatel banget radang parah dokter jangan kasih obat-obatnya ngatasi gatal doang seperti satu poin karena dia nggak ngatasi radang tapi dokter kasih steroid kenapa karena beberapa obat itu cuma ngatasi gatal tapi nggak ngatasi radang gitu dok um, dokter tergantung ya fasenya di mana tapi kalau di sini saya kalau pasien saya saya pas dikasih steroid saya nggak peduli mau dibilang dokter Andika nggak pinter kasih steroid that's not how it works kalau pasien gatel radang kalau perlu steroid kenapa nggak dikasih steroid kasih aja karena dokter kalau punya pasien radang gatal seperti ini ternyata pasiennya dikasihnya antihistamin nggak ngefek tuh antihistamin itu lemah sifatnya kalau dikasih tristin nggak ngefek sama aja itu jadi kalau dokter pasiennya di sini penting banget steroid both topical and oral kalau di sini saya saya nggak mau sebut merek, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau di Amerika, kita biasanya pakai Genesis Spray. Saya nggak tahu punya siapa. Mungkin bisa ditanyakan nggak tahu di Indonesia sudah ada resmi atau belum tapi itu yang sering saya pakai itu lumayan bagus tapi mungkin agak mahal ya untuk masyarakat Indonesia um, atau cortavans saya lupa punya siapa juga itu bisa juga dipakai um, terus kalau dokter mungkin sudah di fase ini yang sudah nggak begitu radang gatel um, tapi masih gatel bisa dikasih obat yang lain contohnya cytopoint atau oclacitinib atau Apoquel, tapi kalau dokter di fase ini pakainya obat selain steroid, saya yakin nggak akan ngefek. Mungkin ngata ngatasi terlalu doang, tapi radangnya nggak keatasi dok. Ini update yang penting yang saya pengen kasih tahu ke dokter bahwa pakai steroid itu bukan berarti dokter itu bodoh. Tapi tergantung kondisinya. Kalau pasien plus steroid, kenapa nggak kasih steroid gitu loh? Dosisnya kalau yang saya pakai biasanya dosisnya ini ada fisiologis, ada antiproduktif, ada anti radang, ada imunosupresif tergantung dokter butuhnya yang mana. Tapi kalau pasien uh, radangnya di lokasi ini, di sefir ini, saya biasanya kasih dosis anti radang minimal 1 mg per kg berat badan. Um, dan kasihnya dosis tapering ya, seperti dokter sudah tahu semuanya. Kalau steroid kan nggak bisa ya kita hentikan secara tiba-tiba, harus di tapering karena adanya resistensi. Kalau kucing dok, dosisnya dua kalinya lipat ini karena kucing itu reseptor untuk steroidnya lebih sedikit daripada anjing. Jadi kalau kucing jangan pakai dosis ini, gitu harus dua kali lipat karena nggak ngefek kalau dokter kasih kucing segini nggak akan ngefek dan satu lagi yang mungkin masih agak dilupakan jangan pakai prednisol untuk kucing ya karena kalau untuk kucing prednisol untuk bekerjakan harus dikonversi ke prednisolon sementara kucing nggak punya enzim itu jadi kalau mau pakai steroid di kucing pakailah prednisolon atau metilprednisolon dan generasi selanjutnya atau dexamethasone. jangan pakai steroid uh, prednisol untuk kucing dan juga kuda karena kuda dan sama kucing sama-sama nggak -sama bisa Uh, konversi prednisone ke prednisolon. Jangan lupa. Terus, ada pertanyaan juga yang sering saya, uh, ditanyakan ke saya. Dok, yang aman mana sih kalau mau alergi jangka panjang untuk steroid? Kalau misal opsinya cuma steroid nih yang bisa ngatasin pasien ini. Apakah saya kasih dosis rendah tapi setiap hari? Atau dosis yang agak sedikit tinggi tapi every other day? Atau setiap dua hari sekali? Kalau saya uh, dikasih pertanyaan itu, jawabnya saya pasti sehari setiap... Uh, I'm sorry. Uh, satu tablet setiap dua hari. Kenapa dok? Karena kita ngasih break ke tubuh. Meskipun dia dosisnya agak tinggi, uh, tapi dokter kasih break dalam sehari itu. Karena hormon steroid kalau semisal dokter kasih setiap hari, meskipun rendah, itu akan mengganggu yang namanya HPA axis atau uh, adrenal axis. Hipop, uh, dokter tahu ya HPA axis ya. Kalau kita dulu kuliah kan dari pituitari, adrenal, terus uh, kelenjar hormon itu kan ribet ya. Saya nggak belum bahas sekarang. Tapi kalau misal dokter kasih tahu uh, kasih steroidnya setiap hari, otomatis pasti mengganggu akses itu dan nanti pasien itu pasti akan muncul gejala cushing, Contoh pot belly, komedo dan gejala cushing dokter sudah tahu semuanya lah, saya nggak perlu jelaskan lagi. Um, jadi kalau buat saya yang lebih aman adalah every other day atau setiap dua hari sekali. Tapi sekali lagi kalau ada opsi lain, pakai opsi lain deh. Karena saya meskipun dia every other day low dose pun masih tetap nggak aman kalau menurut saya untuk jangka panjang ya. Nah, apa Quell? Ini dia uh, salah satu obat yang saya tahu sudah masuk resmi di Indonesia dan sudah banyak dipakai. Meskipun uh, saya dapat beberapa komplain dari uh, uh, praktisi dan pasien juga uh, yang cukup mahal, tapi menurut saya worth it. Um, dia fast acting ya sifatnya, jadi dia kerjanya quick beberapa jam bahkan untuk beberapa pasien. Uh, ini penting banget karena pada beberapa pasien dia kan gatalnya sampai miserable ya sampai yang benar-benar berdarah-darah. Itu kita harus atasin, dok. Salah satu opsinya adalah juga dengan Okulasi ini Cuma kendalanya, uh, satu, mahal. Uh, yang kedua, pemicu kanker ini saya kasih tanda tanya ya. Karena ada beberapa studi yang menunjukkan uh, jangka panjangnya uh, oklasi ini itu menyebabkan kanker, tapi masih belum bisa dibuktikan kalau menurut saya sampai sekarang. Karena paper yang saya baca selama ini untuk jangka panjang oklasitinib, eh uh, kurang lebih 8-10% pasien develop cancer memang pada usia tua. Tapi kita nggak tahu apakah itu yang usia tuanya, atau karena obatnya, atau memang karena pasien ini memang sudah dari dasarnya punya genetik untuk develop cancer, sulit dibuktikan, dok. Jadi, untuk pemicu kanker saya masih kasih tanda tanya. Mungkin iya, mungkin tidak. Saya masih belum tahu. Tapi, yang penting kalau untuk obat ini, dokter bisa pakai selama hewan itu nggak punya riwayat demodex dan hewannya sudah di atas 1 tahun atau 12 bulan. Itu aman itu untuk dipakai untuk gatal-gatal. Bisa dikasih obat ini. Nah, yang paling sering Pertanyaan saya dapatkan dari local vet di Amerika Sini, bisa nggak dok saya pakai apokal untuk kucing? Um, it, yes and no ya, uh, dia kan labelnya untuk anjing. Nah ini saya kasih paper aja untuk dokter. Uh, yang pertama farmakokinetiknya gimana sih kalau apokal di kucing? Sudah ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa apokal bisa di metabolisasi, uh, di metabolik di tubuh kucing. Cuma dia perlu dosis lebih tinggi dan frekuensi lebih sering. Jadi dokter kalau dosisnya untuk anjing 0,4 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan dua kali sehari untuk 14 hari itu di kucing nggak ngefek <laughs> harus dua kalinya itu kurang lebih itu karena kucing kalau dari sisi farmakokinetik dia di metabolisasinya lebih cepat lebih cepat keluar gitu loh jadi karena itu kita harus kasih dosisnya lebih tinggi kalau di kucing terus oke okay, kita sudah tahu dosis, bisa kasih di kucing selama dosisnya besar tapi aman nggak gitu ada lagi beberapa paper yang mencoba uh, safety-nya uh, cukup aman ya untuk di kucing ya uh, mungkin hanya beberapa uh, kucing muncul muntah yang nggak butuh terapi yang sifat, uh, sifatnya transient kalau bahasa Inggrisnya transient bahasa itu Inggrisnya sementara um, jadi kalau dokter pakai uh, dosisnya segini ya seperti yang saya highlight ini mungkin masih bisa dipakai untuk kucing tapi itu jangka panjang dok saya masih rada tanya karena beberapa studi ini biasanya uh, durasinya cuma untuk 2 bulan sampai 3 bulan jadi untuk beyond that period, saya masih belum yakin. Masih perlu studi lebih banyak lagi kalau mau pakai apapun untuk kucing. Gitu. Tapi ini jawaban saya kalau misalnya saya ditanya, bisa nggak dok saya pakai obat ini untuk kucing? Short answer yes. Tapi ada beberapa note yang harus dimasukkan di kepala kalau mau pakai obat ini untuk kucing. Nah, cyclosporin uh, yang merupakan yang, salah satu obat yang sering saya pakai kalau misal pasien nggak bisa imunoterapi untuk jangka panjang. Karena sekali lagi obat ini aman banget untuk dipakai uh, untuk jangka panjang. Obat ini kalau di Amerika ya agak dilupakan. Uh, padahal untuk di lingkungan dermatologi di Amerika tuh sering banget dipakai. Kenapa dilupakan dok? Karena poin pertama, onsetnya lambat. Dia baru bekerja 3 sampai 6 minggu. Jadi dokter pakai kasih uh, cycle sekarang, jangan harap efeknya bakal muncul besoknya. That's not how it works. Beda sama kalau dokter pakai oklasit ini, besok muncul. Kalau pakai cyclosporin, dia sifatnya akumulatif. Jadi ada lag phase. Inilah kenapa atopika dilupakan. Padahal sebenarnya dia aman banget untuk jaga panjang, dok. Nanti saya ajarin juga cara pakainya cyclosporin gimana sih. Karena dia kan osetnya kan panjang ya. Uh, nggak mungkin dok, selama 3 minggu kita kasih atopika doang, terus pasiennya masih nah, ter 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 berdarah. Terus kita nunggu 3 minggu, that's not how it works juga. Nah, kita butuh obat lain dok selama tiga minggu menunggu lag phase tersebut. Jadi kita bisa tutup itu dengan oclacetinib atau dengan steroid dok. Jadi sambil menunggu cyclosporin bekerja selama 3 sampai enam minggu, dokter bisa kasih steroid atau oclacetinib selama periode itu. Dan pelan pelan dilepas nanti dari steroid dan dari obat yang lain. Dan cuma untuk etopika doang untuk jangka panjangnya. Nah, kenapa saya bilang ini jangka panjang aman? karena pada beberapa pasien dok yang uh, dari pengalaman saya atopikanya bisa di taper. beberapa pasien itu uh, bisa punya atopika cuman buat uh, once every three days atau once every four days karena sifatnya dia sekali lagi akumulatif dok jadi kalau dia sudah akumulasi di kulit ada kemungkinan kita bisa taper down dosis atopika setiap dua hari atau setiap tiga hari yang akan lebih murah untuk klien dan lebih aman karena dia sudah akumulasi di kulit otomatis kita nggak perlu dong kita kasih setiap hari jadi kita bisa taper jadi kalau pasien sudah terkontrol, kebanyakan dia bisa dikasih atau pika setiap dua hari atau tiga hari. Tapi tergantung dari respon pasien masing-masing ya. gitu um, dokter cara pakai atau pika nanti kalau sudah sudah ada di Indonesia ya harapannya Sun. Um, ada beberapa udah banyak paper karena cyclosporin ini kan obat lama ya, yang sudah dipakai sejak lama. Ada banyak paper kalau dokter mau baca itu uh, cyclosporin cukup aman. Kalau dokter tanya efek sampingnya, kalau untuk saya paling umum hampir 80% pasien on CycloSporin yang saya temui itu develop gingival hyperplasia, yang sifatnya biasanya benang. Nggak um, perlu terapi lebih lanjut. Uh, ada juga efek muntah atau diare. Tapi kalau efek ini muncul, berikan bersama makanan, biasanya bakal solve the issue, atau pekukan of, uh, kapsulnya. Biasanya akan bekerja. Kalau labelnya sebenarnya bilang dikasih dalam perut kosong. Tapi kalau menurut studi dan pengalaman saya, um, sebenarnya nggak apa-apa kalau dikasih bersama makanan malah kalau saya kasih atopika untuk pasien saya saya pasti pasti kasih bersama makanan nggak dalam perut kosong karena kalau dikasih perut kosong biasanya muntah pasien itu karena um, untuk manusia pun kalau dokter pernah uh, dikasih dikasih sakusporin mungkin dokter bakal tahu rasanya kalau dikasih sakusporin perut kosong itu mual rasanya um, itu kenapa harus kasih bersama makanan dan dibekukan kapsulnya itu biasanya triknya kalau misal pasien develop muntah atau diare kalau untuk atopika antihistamin ini yang masih sering dipakai, ya, seperti interesting, Ctm, dan lain-lain. Um, cuma yang perlu saya kasih tahu ke dokter: antihistamin itu sifatnya preventif, dok. Kenapa? Antihistamin itu kan sifatnya um, mematahkan uh, histamin, ya, mencegah histamin supaya keluar. Nah, sementara, dok, ketika pasien itu sudah alergi, histaminnya sudah di mana-mana. Jadi, dokter mau kasih antihistamin percuma karena sudah, histamin sudah di mana-mana. Sementara obat ini bekerja dengan mencegah reseptor histamin itu supaya nggak kontak, supaya histaminnya nggak keluar. Logikanya gitu dok. Jadi kalau dokter sudah ada pasien alergi radangnya merah gatal-gatal, itu otomatis histamin sudah di mana-mana. Jadi kalau dokter mau mau hambat itu sudah terlalu terlambat. Karena itu kalau memakai antihistamin biasanya lebih tepat untuk pencegahan dok daripada untuk ketika untuk terapi. Mungkin bisa membantu pada beberapa pasien, iya. Tapi kebanyakan kalau pasien sudah lagi fase radang-radangnya merah-merahnya dokter kasih antihistamin biasanya nggak membantu banyak kalau menurut pengalaman kami di sini jadi lebih cocok untuk pencegahan daripada untuk um, reaktif terapi atau terapi ketika pasien sedang gatal ini salah satu paper juga yang ditulis oleh uh, guru saya yang membuktikan bahwa histamin itu lebih cocok dipakai untuk pencegahan bukan untuk terapi ini yang mungkin nanti bisa tanyakan ke uh, pabriknya kapan keluar di Indonesia um, tapi saya jelaskan aja nggak apa-apa sekarang ya kan nggak anu ya nggak uh, ada ruginya saya poin ini injeksi monoklonal antibody garis bawah itu ya monoklonal antibody dia bukan obat dia agen biologis jadi impactnya apa untuk tubuh aman sangat aman efek samping sangat minimal jadi uh, itu tadi saya bilang kenapa kalau pasien terkontrol oleh satu poin only saya nggak akan ragu kasih satu poin only karena obat ini sangat aman untuk tubuh, nggak ada masalah, akan didegradasi secara normal, efek samping sangat minimal dibanding obat lain. Jadi kalau semisal pasien itu respon terhadap side point, kenapa nggak kasih aja gitu? Untuk alergi lingkungan, jadi ini efektif banget gitu loh. Sudah banyak paper yang membuktikan gitu. Cuma, cuma garis bawah lagi, ada beberapa concern atau um, keresahan uh, yang ditimbulkan atas timbulnya antibodi terhadap antibodi. Mungkin dokter agak bingung bisa saya jelaskan. Jadi side point itu sifatnya monoklonal antibody yang caninized. Maksudnya apa tuh caninized? Dia asalnya dari antibodinya tikus dok sebenarnya. Tapi dirubah jadi ke canine, caninized 90%. Jadi karena masih ada 10% dari antibodinya tikus itu masih bisa muncul respon antibody terhadap antibodinya situ point, Dok. Nah, ini biasanya terjadi kalau dikasih terlalu sering bisa muncul tapi juga bisa juga enggak karena uh, keresahan ini masih belum bisa dibuktikan secara um, secara medis lah ya secara, secara, penelitian masih belum bisa tapi ada concern di mana adanya loss efficacy over time karena timbulnya antibody terhadap antibody itu dok semoga nggak bingung ya karena saya poinkan sifatnya antibody jadi karena antibody tikus dikasih ke anjing otomatis timbullah antibody karena antibodinya ini asing gitu loh meskipun cuma 10 punya tikus tapi itulah concern yang sering di uh, kemukakan oleh para dermatologis. Terus salah satu pertanyaan juga yang paling sering, dok bisa nggak satu poin ini saya pakai untuk kucing? Short answer, no. Long answer, no. Tetap nggak bisa. Karena ini canine nice drop Anjing, canine, anjing. Kalau untuk kucing otomatis nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau pakai kucing harus yang fairly nice, gitu. Sekarang sampai sekarang setahu saya masih belum ada, tapi ada beberapa pabrik yang sudah mencari tahu Uh, bisa nggak kita lakukan side point itu untuk kucing dengan merubah antibodinya ke antibodi kucing, atau felinize? Harapannya segera keluar ya, karena di kucing sampai sekarang opsinya memang nggak banyak. Kalau ini bisa untuk kucing dan membantu bakal mempermudah kerja kita, lah istilahnya, sebagai dermatologis. Terus, uh, saya juga mau update juga side point sebagai pencegahan. Itu, semisal, semisal nih, pasien udah oke okay ya, tapi masih perlu nggak kita kasih side point? Pertanyaannya antara iya dan tidak ya uh, jawabannya, karena side point ini dibuktikan sudah bisa mencegah gatel, meskipun pasien itu nggak gatel, jadi untuk jaga panjang sebenarnya dia aman. Tapi untuk mencegah lesi dia nggak bisa. Apa maksudnya dok? Kalau pasien itu ada history pioderma atau sedang ada pioderma, dokter kasih satu point kurang cocok, karena side point tidak akan tidak akan menurunkan radang atau lesi karena dia sangat spesifik terhadap IL-31 atau interleukin-31 yang hanya bertanggung jawab untuk alergi. Jadi kalau dokter hanya hambat satu uh, interleukin aja, satu mediator aja, otomatis gejala yang lain nggak tertangani. gitu. Jadi dokter masih perlu yang lain. Inilah dokter yang harus dokter tahu untuk side point. Jadi jangan terus nanti obat ini sudah ada di in Indonesia dipakai untuk semua kasus gatal. That's not how it works juga, dok. Kalau pasien itu ada infeksi sekunder, parah infeksinya, otomatis saya hampir yakin 1 side point nggak akan kerja dengan baik karena infeksi sekundernya nggak dokter tangani. Jadi side point ini cocok banget ketika pasien itu hanya gatal, hanya gatal tanpa atau minimal infeksi sekunder. Cocok banget dipakai untuk kasus-kasus tersebut. Uh, sekali lagi, kalau pemilihan obat anti itu case by case basis ya, uh, tergantung kebutuhannya yang mana. Pasiennya lagi ada radang atau enggak, lagi gatal atau enggak, karena bedakan dok antara radang dengan gatal. Dia memang satu kesatuan, tapi terpisah sebenarnya. Yang mana yang dokter punya pasiennya sekarang? Yang radang, radang atau yang nggak telat yang keduanya? Kalau lagi radang, otomatis dokter jangan terlalu berharap pada side of point atau atopika. Dokter harus berharap pada steroid. Tapi kalau pasien itu cuma gatal doang, dokter bisa kasih side of point atau operasi karena dia bekerja bagus banget untuk gatal, tapi untuk lesi memang kurang optimal gitu. Jadi tergantung case by case. Yang mana yang dokter punya fasenya? Yang lagi radang atau lagi gatal atau keduanya? Ini short short summary ya. Meskipun nggak segampang ini kalau di klinik, tapi kalau menurut saya ini uh, general rules-nya, steroid steroidnya kapan dipakai, ketika dia ada radang dan ada um, gatel juga, uh, atau pika untuk jangka panjang, ketika pasien itu radangnya sudah terkontrol, kita terus kapan pakai uh, oklazetinip, ketika dia ada gatel tanpa atau minimal infeksi dan radang itu cocok dipakai. Poin kapan sama seperti operasi ini? Kurang lebih, jika tidak ada infeksi sekunder, hanya gatel bisa dipakai. Obat ini efektif banget. Antihistamin itu lebih cocok untuk pencegahan, jadi bukan untuk ketika anjing itu lagi radang-radangnya atau lagi gatal-gatalnya. Gitu. Terima kasih. Um, semoga nggak terlalu membingungkan. Uh, saya agak mikir kemarin, gimana caranya ngasih update dalam satu jam dalam lima menit. Uh, saya mau kasih lebih, tapi sayangnya nggak bisa karena kendala waktu, ya. Jadi mungkin di lain kesempatan, kalau memang ada kesempatan nanti, saya bisa sharing lebih lanjut. Uh, itu aja, saya kembalikan ke MC. Oke, okay, very nice presentation from Dr. Dika. Thank you very much. This is very interesting, ya, yeah, because uh, very updated uh, knowledge from Dr. Dika, karena kan kalau Indonesia itu biasanya uh, suka 10 tahun lebih lama gitu, ya, datangnya ilmunya ke Indonesia dibandingkan kalau mendengar-gara iya. maju di Barat gitu ya dan uh, senang sekali kita pada malam ini Dokter Dika berbicara bagi kita ya tentang update uh, dermatological case cases ya and therapy baik mungkin Dokter Dika boleh istirahat dulu sejenak kita sambil menunggu dokter-dokter okay. kolega yang ingin memberikan pertanyaannya boleh dipikirkan dulu ya nanti juga boleh langsung ditampilkan di uh, zoom chatboxnya atau juga di kolom komen di YouTube channel kami ini di YouTube juga udah 80 peserta nih Dok. Wow, di Zoom-nya sudah full kuota 100 orang. Jadi banyak banget hari ini. Oke, okay. hmm. sebelumnya kita akan lihat dulu iklan dari sponsor.

With this one little NexGuard chew comes power, confidence, reassurance. You are doing what's right to protect your dog from fleas and ticks for a full month. This one little NexGuard chew is the number one vet recommended protection. And it's the only chew FDA approved to prevent infections that cause Lyme disease. Plus, it's safe for puppies. There's a lot of power in this one little NexGuard chew. NexGuard, what one little chew can do. For 12 semanas. Prevecto, proteção que aproxima. Licking, scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast acting prescription Apoquel. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, pause down. <laughs> well, okay, there's all the cute, yeah, advertising from our sponsors, indiana, the sister pet world, and i'm the pet friend of pets pets. so it is animal health indonesia, MSD animal health, Ingelheim, and then you ellen thank you so much. and there are already so many questions. yeah, Dr. but you have to know that our zoom account uh, has unlimited time. so it depends on you and your time. if you can answer all the questions, go for it. yeah, if you have a limited time because you are in the uh, weekend uh, period. yeah. Uh, just please stop it ya, Dr. Ika. And then uh, I will hand over the discussion session to our co-host, Dr. Afdi Pratama. Are you already ready? Stand by. Dr. Afdi? Suaranya belum kedengeran. Kedengeran, dok. Nah, oke. Oke better. silakan Dr. Afdi untuk memimpin uh, sesi diskusinya. Oke. Okay. Uh, baik, dok. Dika udah siap sama... Uh, pertanyaannya lumayan banyak. Ini ada yang dari Zoomnya, ada yang dari YouTube. Uh, kita awalin dari pertanyaan yang ada di YouTube dulu ya, dok. Ya, boleh, boleh. Ya, di sini ada, ada tiga penanya, dok. Yang pertama dari Kamalia Yahya, dok. Izin bertanya, saya pernah mendengar mengenai terapi laser untuk kucing pada anjing dan kucing. Terapi laser untuk kulit pada anjing dan kucing, seberapa efektifkah penggunaan terapi tersebut? Uh, Oke, okay. terima kasih pertanyaannya. Terapi lasernya untuk apa dulu? Karena ada banyak terapi laser, ada terapi laser, uh, uh, apa namanya, lambda, gelombang pendek, ada gelombang panjang, tergantung laser yang mana yang dipakai. Ada beberapa laser yang konsentrasi tinggi, itu tujuannya untuk eksisi tumor kecil. Ada beberapa laser yang dipakai untuk uh, penyembuhan kulit tergantung. Tapi kalau di sini kita nggak terlalu banyak pakai laser. Tapi kalau saya, laser yang saya percaya sampai sekarang itu laser yang uh, konsentrasi besar ya. Uh, terapi laser yang bisa untuk eksis tumor itu yang beberapa dokter hewan pakai di Florida kita juga pakai laser itu. Itu efektif. Tapi kalau untuk alergi masih dipertanyakan ya uh, apakah efektif atau enggak. Karena masih ada beberapa studi yang masih perlu dilakukan untuk membuktikan apakah laser itu berfungsi atau enggak. Tapi kalau saran saya daripada bergantung sama laser mending bergantung sama yang lain sama obat gitu karena sebenarnya masih ada banyak opsi yang mungkin masih bisa dilakukan di samping laser kalau menurut saya. Baik dok terima kasih atas jawabannya dok. Pertanyaan kedua dari dokter hewan Araniri. Dok Dika, untuk evaluasi dinding dan gendang telinga pada kasus infeksi yang lumayan parah dan sakit, Ambil apakah ada wati, tips wati, wati. Apa, ini. Ini. Uh, apa? Saya nggak dengar. Uh. Baik. Dok Dika, untuk evaluasi dinding dan gendang telinga pada kasus infeksinya lumayan parah dan sakit, apakah ada tips selain dibius? Saya ada sih, dok. Um, memang opsinya kalau semisal sakit. Uh, saya nggak tahu di Indonesia sudah ada atau enggak, tapi di sini kita biasanya pakai dexamethasone. Ya, ya, ya. juga. Uh, juga pakai butorfanol. Butorfanol mungkin agak sulit di Indonesia ya, karena dia kontrol drugs. Um, tapi biasanya kita pakai itu dan cukup efektif untuk sedasi. Um, opsinya mungkin yang lain, ya banyak yang pegangin, tapi kalau saran saya jangan. Karena kita kalau preset telinga ketika lagi radang-radangnya itu sakit banget dong. Bayangin aja kalau kita telinga sakit banget, dimasuk, dipasang masukin otoskop, pasti sakit. Saran saya memang nggak banyak opsi sedasi. Tapi kalau ditanya obat yang mana yang aman, di sini kita biasanya pakai dexmedetomidin. Mungkin dokter hewan di Indonesia mungkin yang bisa ngasih tahu saya ada nggak itu di Indonesia. Dan butor funnel biasanya kita pakai. Kalau nggak ada itu biasanya kita bisa pakai propofol atau alfaxolon. Baik. Pertanyaan dari dokter Aran. Uh, kalau pakai siklosporin manusia yang merek Neora, apakah bisa dokter? Pertanyaannya bagus banget. Saya lupa cover itu. Jadi kalau cyclosporin di manusia kan ada banyak versi ya. Ada yang micronized sama yang ultra micronized. Kalau untuk manusia kita pakainya yang harus yang ultra micronized, istilahnya yang lebih gampang di digesti. Saya nggak tahu kalau di Amerika kita pakai juga kok cyclosporin untuk manusia. Tapi yang brandnya dari Teva. Saya nggak tahu kalau Teva, ya itu ada nggak di Indonesia atau nggak? Kalau Moon itu siklosporin yang masih macronize, itu masih nggak cocok dipakai untuk hewan uh, kalau mau pakai harus yang harus benar-benar ultra macronize yang kecil banget sifatnya harus pakai yang itu coba saya nggak tahu juga nanti mungkin saya kalau ke Indonesia mungkin maka saya tahu apakah tifa brand siklosporin apakah ada atau enggak karena yang bisa dipakai itu tapi sekali lagi dok, uh, biasanya beberapa hewan yang respon terhadap atopika belum tentu respon dengan siklosporinnya uh, punya manusia gitu jadi short tensor bisa dipakai, tapi tergantung sama support yang mana. Karena ada banyak versi. Baik, dok. Jadi harus di, dilihat dulu jenisnya ya. Iya. Selanjutnya dari Lilian Akusuma. <tuh> untuk intradermal test, apakah valid untuk hewan di Indonesia dilakukan? Mengingat bahan tes bukan berasal dari Indonesia, di mana umumnya tes tersebut berasal dari negara empat musim. Mungkin alergennya berbeda-beda, dok. Oh, uh, oke. Okay. Valid kok. Uh, selama kita alerginya milih ya. Karena itu nanti kalau saya ke Indonesia, harapan saya adalah saya komunikasi dengan alergi uh, spesialis alergi manusia. Jadi karena mereka yang lebih tahu panel alergennya Indonesia seperti apa, pohonnya Indonesia seperti apa, rumputnya Indonesia seperti apa, terus agen mood uh, mold atau oh, apa, lumut-lumut di Indonesia itu apa aja yang ada. Jadi itu harapan saya. Kalau misalnya mau internet test ya uh, Indonesia masih valid selama panel alerginya juga cocok, dicocokin sama punya Indonesia. Jadi bisa dipakai. jadi kalau misalnya mau konsultasi, konsultasinya ke dokter manusia bukan spesialis kulit, tapi ke dalam bagian alergi atau alergologi. Gitu. Baik, dok. Pertanyaan kedua dari Liliana Kusuma, pada beberapa kasus atopik, penggunaan Apoquel selama beberapa bulan tidak lagi efektif. Apakah dok Andika ada pengalaman seperti itu? Terima kasih sering sih banyak uh, kalau buat saya paling sering itu biasanya muncul infeksi sekunder. Ket, uh, pemakaian okulasi ini dia tidak sekali lagi tidak mengatasi infeksi sekunder. Yang mengatasi infeksi sekunder apa? Kalau bakteri otomatis ya antibiotik. Kalau jamur otomatis ya antifungal gitu. Banyak banget sering banget kasusnya apok uh, oklaseit ini yang tidak bekerja efektif setelah sekian waktu. Biasanya kita harus either address infeksi sekundernya atau ganti obat lain. Karena ada beberapa kasus memang yang harus istilahnya cocok-cocokan obat ya karena beberapa pasien tidak bisa toleransi obat ini terus harus pakai obat B gitu. Itu sih kalau menurut pengalaman saya sering banget memang ditemui di sini. Baik. Ini ada pertanyaan juga Dok lewat WhatsApp Dok. Ini nah. banyak banget channel pertanyaannya dari Dokter Hewan Dinda. Apakah penggunaan obat-obat sediaan manusia diperkenankan mengingat obat khusus hewan di Indonesia hanya beberapa saja yang masuk? Terima kasih, uh, tergantung obatnya apa ya. Kalau misal steroid otomatis nggak masalah dong kita di sini all the time pakai steroidnya manusia nggak masalah. Um, sekali lagi kalau mau pakai cyclosporin atau atopika, tadi jawabannya sudah sebelumnya. apokol belum ada. Ada sih punya manusia tapi dia bukan oklasitin tapi tofasitin Saya nggak tahu uh, kalau di Indonesia sudah ada atau belum. Tapi nggak cocok kalau dipakai di hewan. Um, Obat lain apa ya? Benar-benar tergantung obatnya sih. Kalau misalnya injeksi, steroid, dexamethasone, SP, itu nggak apa-apa pakai punya manusia. gitu. Ada beberapa obat yang memang bisa pakai punya manusia, ada yang nggak. Tapi kalau kayak antibiotik, saya misin apapun itu, kita mau pakai punya manusia mah bebas aja. Selama ini juga saya pakai juga kok misin punya manusia yang Taiwan. Kalau antibiotik, generally, nggak masalah. Baik. Uh, ada juga pertanyaan ini dari belum sempat saya masukin ke list ini dari Ayubi Ahmed. Dok, gejala pet yang memerah itu terjadi pada anjing dan kucing. Dok, jika tes hair dan saliva tidak direkomendasikan, kira-kira tes apa yang bisa dilakukan untuk hasil yang lebih cepat dan akurat? Yang tadi mungkin. Jadi gini, kalau pasien alergi kemerahan, diagnosis itu sebenarnya klinis, clinical diagnosis. Jadi bukan berdasarkan lab. Jadi dokter nggak perlu bergantung pada lab, jadi dokter bergantung pada gejala gitu, tinggi. Kalau memang sudah dokter melihat gejala kemerahan, pada popet, pada telinga, nggak perlu gejala. tes lab. Dokter tahu itu alergi, karena itu sudah khas banget. gitu loh. Kalau memang uh, nggak responsif, baru kita ada video. Oh, kok nggak responsif? ya? Mungkin ada diagnosa yang ini atau apa, bisa lewat biopsi. Tapi sekali lagi tanda tanya, kalau biopsi saya nggak tahu ya kalau di Indonesia kirimnya kemana. Tapi coba cari tahu aja kalau bisa kirim biopsi mana, itu mungkin bisa membantu. Kalau semisal dokter nggak ini alergi terbuka nih ya. Baik dok, mudah-mudahan menjawab ya dok. <laughs> uh, baik kita sekarang beralih ke platform Zoom ya. Yang pertama pertanyaan dari dokter hewan Teresia Meta, dok Dika berapa total jumlah penyakit kulit di anjing dan berapa total jumlah penyakit di kucing kalau di Amerika di tempat dokter internship dan paling banyak penyakit kulit apa? Oh jumlah. Kalau yeah. jum, kalau jumlah kalau di departemen dermatologi doang, kalau di rumah sakit saya di Universitas Georgia bagian kulit itu sehari kita rata-rata terima 6 sampai delapan pasien uh, untuk kulit aja. Kalau mau tanya jumlah, kalau komposisi anjing kucing uh, roughly tujuh puluh anjing, 20% kucing, 10%-nya kuda. Kita sering banget di sini kasus kuda kulit juga. Karena kan kita kan istilahnya veterinary dermatology ya, bukan small animal dermatology. Jadi semua spesies harus bisa. Um, itu sih kalau untuk komposisi kasusnya. Itu itu kan pertanyaannya apa lagi? Ada lagi nggak? Pertanyaannya tadi uh, sus komposisi. Kom, apa kalau di Amerika dok apa paling banyak penyakit kulit yang apa ya. dok? Kasusnya kalau untuk kasus uh, roughly ya hampir 70% alergi otomatis. puluh 20% sisanya itu penyakit lain, lain kayak autoimun, pembegu, sebetulnya modal rujukannya kayak gini. Ini infeksi uh, resisten, bakteri sudah kasih antibiotik A, B, C, D, E, kulturnya sudah dua kali, tiga kali, tapi nggak kunjung sembuh. Setelah datang kita, ternyata, hmm, ini bukan alergi, ini pembegu, autoimun. bahkan <klihatan> tidak bekerja dengan baik. Gitu. Sisanya itu autoimun. Uh, sisanya lagi 10% kanker atau limfoma. Limfoma itu biasanya sering banget manifestasinya di kulit, yang juga cukup serem profesinya buruk itu sih kalau komposisi kasusnya untuk kucing kurang lebih sama baik dok untuk pertanyaan selanjutnya dari dari Sri seberapa jauh atau seberapa dalam kita bisa dan boleh intervensi ke dalam telinga uh, oke okay. uh sebenarnya dokter mau masuk ke dalam pun dokter nggak akan bisa kok sentuh yang namanya uh, gendang telinga. Kita cuma bisa lihat tapi nggak bisa sentuh. Jadi nggak apa-apa go as deep as you can. Uh, tapi kalau misalnya hewannya sakit telinganya, saran saya jangan dipaksain. Kalau dia udah nangis, teriak-teriak, uh, mau masukin otoskop itu tangannya sakit, jangan dipaksain masuk. Kasih sedasi. Uh, tergantung dokter punya sedasi apa. Gitu. Uh, itu sih kalau saran saya. Kalau dokter go as deep aja. Karena kalau kurang deep, biasanya nggak kelihatan gendang telinganya. Gitu. Sekali lagi, kalau mau periksa telinga, bentuk telinga yang L harus kita lurusin dengan cara narik telinganya ke keluar. Jadi, dokter masukinnya uh, otoskopnya bukan dari atas, tapi dari samping. Karena kalau dari atas, dokter akan ketutupan. Mentok. Mentok istilahnya. Betul. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Wike Setiowati. Dok, mengapa kalau kasus alergi selalu terlihat kemerahan pada daerah pet. Wah, ini pertanyaan tentang patogenesis ya, yang sudah istilahnya filosofis. Uh, itu memang patogenesis uh, topik dermatitis ya. Jadi dia kenapa timbulnya di daerah ventral popet? Karena dia kontak dengan alergennya kan. Jadi dia ketika dia jalan popet itu kan kena dengan apapun itu alergen ada di lingkungan. Jadi kenapa itulah paling sering yang kena? Contoh selain itu ventral abdomen atau ventral neck darah leher itu kenapa karena dia juga kalau tiduran otomatis dia akan kontak dengan alergennya jadi itulah kenapa um, gejalanya muncul di situ gitu. baik dok untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Anjar Anita tanya dok kalau anjing alergi plus autoimun sebaiknya pengobatannya bagaimana dok uh, kalau saya boleh saran kalau memang sudah ketemu anjing itu atau imun dan alergi, rujuk aja ke dokter lain. Uh, tapi kalau uh, untuk general rule ya, uh, karena autoimun itu kan juga penyakit yang melibatkan sistem imun ya, seperti alergi ya, obatnya otomatis steroid. Tapi kalau ada autoimun, biasanya kita tambahkan dengan obat lain, dengan kalau nggak atopika dan azathioprine. Uh, azathioprine memang nggak ada versi hewannya, jadi dokter bisa punya uh, pakai punya manusia. Tapi be careful ya dok. Kenapa saya bilang rujuk? Karena terapi autoimun dengan azathioprine azatiropin itu jangan lupa dok waktu kita infeksul dia sifatnya pun merotoksik jadi benar-benar harus dikontrol si bisinya selama uh, sebulan sampai dua bulan kedepannya jadi kalau saran saya penanganannya secara umum ya steroid cuma dosisnya lebih tinggi aja gitu dan ditambah obat lain imunosupresif lain contohnya seperti atopika atau azatiroprin atau saya uh, kok ya obat imunosupresif lain kayak oh, leflunomide. itu bisa dipakai juga Pakai punya manusia juga bisa. Keluaran busil juga bisa dipakai. Tapi uh, general rule lagi, kalau mau pakai azotiaprin hanya di anjing ya dok. Karena untuk kucing dia terlalu toksik. Kalau kucing dokter pakainya keluaran busil biasanya. Dan itu bisa pakai punya manusia. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Tuti Handayani, dok berapa lama untuk mengganti obat atau merujuk ke vet yang lain jika pengobatan yang dilakukan belum menunjukkan kesembuhan? Good question ya. Uh, ini pertanyaannya sering ditanyakan juga, karena kalau di Amerika kan penting ya, antara hubungan dokter hewan GP dan dokter yang spesialis. Uh, kalau saran saya, terkait penyakitnya dok, kalau alergi, dokter bisa coba uh, dulu terapi simptomatis kayak steroid atau food trial, uh, untuk mengetahui apakah itu ada alergi makanan atau enggak. Kalau misalnya sudah dua atau tiga kali, misalnya nih, sudah terapi, tapi itu enggak ngefek, waktunya merujuk. Tapi kalau kasusnya telinga dok, uh, sekali lagi, ada namanya proses kalsifikasi, dokter daripada uh, bertarung atau battling dengan telinga kepanjangan sebelum rujuk, mending rujuk as soon as possible. Karena ketika datang ke saya sudah kondisinya sudah klasifikasi, I will not be able to reverse that process. Jadi sudah nggak bisa lagi dikembalikan ke semula. Sebelum dia klasifikasi, rujuk aja duluan gitu. Karena kalau telinga atau agak rumit Itu sih kalau saran saya. Dokter bisa coba uh, terapi dulu kok dengan obat-obatan yang sudah saya sebutkan. Kalau misalnya -misal nggak ngefek uh, atau atau <laughs> klien dan dokter juga stres, rujuk aja nggak masalah. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Sarah. Kalau ada indikasi demodekosis tapi ada yes juga, apakah aman untuk pemberian ivermectin dan anti fungal sekaligus? Um, Oke, okay. uh, pertama untuk demodex dok uh, update sudah nggak perlu pakai ivermectin kita sudah bisa pakai obat pelurahan lanar atau um, mereknya Pravecto. Sudah ada buat Indonesia kalau nggak salah ya. Sudah. Itu bisa untuk Demodex. Dan itu efektif banget. Lalu lagi pakai Ivermectin atau Amitras yang toksik banget. Pakai obat itu sudah bisa. Efektif banget, 99%. Dalam satu bulan pertama sudah menurunkan jumlah mite yang terdeteksi di mikroskop. Kedua, untuk yeast, kalau dia sifatnya superficial, saya kalau untuk IIS, uh, biasanya saya sih nggak pakai obat antifungal sistemik, saya pakai topikal. Karena obat sistemik antifungal seperti ketonazol itu kan sifatnya uh, liver toxic ya. Jadi kita di sini lebih depend on topical terapi atau shampoo uh, dan spray kalau di sini. Saya nggak tahu juga uh, di Indonesia sudah atau belum. Um, nanti kalau Indonesia saya bakal tanya Dekra. Karena kita biasanya di sini pakai punya Dekra. Bravecto jadi sponsor nih, dok, MSB. Oh, oke. Okay tidak ada. Oke, okay. itu sih kalau jawaban saya. <coughs> tapi kalau saya informasi dari mending jangan digabungin karena dia ada interaksi obat juga menurunkan efektivitas satu obat dengan yang lain. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Adi Prasetyo, uh, dok apakah ada video dok Dika melayani klien dan hewan di sana? Terima kasih. <laughs> gak bisa, gak boleh. Bukan gak bisa, tapi gak boleh gitu loh. Um, di sini orang Amerika itu sangat memiliki namanya privacy gitu loh. Jadi mau foto-foto, mau video-video itu benar-benar harus atas seizin klien. Kita mau foto anjingnya aja nggak boleh. Kalau misalnya nggak ada izin dari klien gitu loh. Jadi mau foto anjing di sini, kalau misalnya apalagi menunjukkan muka anjingnya, jangan harap. Uh, karena nggak nggak boleh di sini. Apalagi video sama klien nggak boleh. Karena kliennya pasti akan keberatan. Baik dok, jadi ini masalah privacy ya. <laughs> Oke, pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Nora Gustina. Apakah pemberian anti-helminthiasis diperbolehkan bersamaan dengan pengobatan skabies? Boleh. nggak ada kontraindikasi kok. Kalau misal memang ada cacing, ada parsi juga, boleh kok dikasih aja barengan. nggak ada kontraindikasi sampai sekarang. Yang paling sering dikasih berbarengan itu biasanya ivermectin. Dan kita hasil, dok. Um, seperti yang tadi saya sebutkan, ivermectin, plus siapa lexin racik dari satu sama interestin untuk siap penyakit kulit itu yang saya sarankan kan ada banyak interaksi obat terus nggak kena nggak tepat sasaran gitu loh jadi makanya tadi saya jelaskan untuk pelan pelan tinggalkan itu ayo kita mulai istilahnya uh, pelan pelan cari tahu ini bisa kulitnya kenapa instead of ngasih semua hajar a b c d e sampai z dikasih ke semua pasien baik dok Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Teti Oktawi. Apakah pemberian imunomodulator dan nutrisi yang tepat bisa mengurangi gejala alergi? Uh, saya mau tahu dulu imunomodulatornya maksudnya apa. Uh, karena ada banyak banyak jenis imunomodulator dari A sampai B sampai C sampai D sampai E sampai Z. Uh, kalau di sini kalau untuk suplemen biasanya kita bisa kasih probiotik ya. Karena sudah ada beberapa studi yang membuktikan bahwa patogenesis alergi itu sebenarnya bermula dari disbiosis dari usus. Jika bakteri di usus itu tidak stabil, maka bakteri itu, uh, istilahnya alergen itu gampang masuk. Ini kasus yang biasanya sering ditemukan di perkakar alergi. Boleh dikasih kalau itu. Terus imunomodulator dan apa tadi yang kedua? Uh, nutrisi yang tepat dok. Oh, kalau nutrisi saya bakal super banget sih. Um, biasanya dengan kan sudah banyak ya makanan-makanan yang spesifik untuk skin ya. Biasanya makanan-makanan spesifik untuk skin itu mengandung uh, fatty acid yang lebih banyak yang memang penting untuk skin barrier. Kalau saran saya kasih aja nggak masalah. Tapi yang saya mau kasih tahu ke dokter makanan nggak akan menyelesaikan masalah boleh dikasih tapi dia hanya untuk sportif dok bukan sebagai solusi jadi jangan oh. harap dokter sakit uh, punya anjing sakit kulit dikasih uh, misalnya dikasih skin support atau dikasih uh, derm defense atau apapun itu ya bagus tapi bukan uh, solusi dari masalah tersebut karena alerginya nggak di address gitu loh karena dia sifatnya hanya supportif dok kan kita kalau di medicine ada terapi simptomatis kausatif supportif Dokter kalau cuma kasih vitamin ya nggak sembuh, gitu, karena kausatifnya nggak diatasi. Gitu. Nah ini langsung disambung dok pertanyaannya dengan apakah probiotik yang baik untuk anjing dan kucing? Uh, di Indonesia tuh kalau nggak salah ada namanya Lactobii ya, itu iya. bisa coba. Okay. Uh, tapi kalau sini jarang banget sih dikasih, uh, karena biasanya dengan obat aja kita bisa. Dan sekali lagi dok, probiotik itu su jadi nggak menyelesaikan 100% masalah. Jadi dokter lebih baik, kalau saran saya daripada fokus vitamin ya, fokus vitamin, fokus herbal, saran saya dokter lebih fokus ke terapi penyakit primernya daripada fokus ke suplemen. Gitu loh. Karena suplemen nggak, banyak efek gitu loh. Dia berefek tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau saran saya seperti itu sih. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melina. Makanan apa saja dan lingkungan seperti apa ya dok yang sering memicu alergi bisa disebutkan contohnya untuk anjing dan kucing. Uh, sorry, I don't understand the question. Maksudnya um, lingkungan yang ini bukan LA gitu maksudnya? Iya, lingkungan yang seperti apa? Apakah kayak mungkin oh, outdoor okay, sama okay. indoor gitu loh dok? Iya, uh, sudah ada ya. Memang banyak studi yang uh, istilahnya mencari tahu faktor predisposisi kurang kalah lagi. Biasanya anjing aja yang tinggal outdoor, yang lebih sering terpapar oleh lingkungan itu lebih sering memunculkan lagi. Karena itu pertanyaan penting ketika kita evaluasi pasien itu apakah pasien indoor atau outdoor dan berapa persen indoor, berapa persen outdoor itu. itu penting untuk dievaluasi. Terus yang kedua antara pasien yang tinggal dengan beberapa hewan, contoh anjing yang tinggal dengan kucing atau kucing yang tinggal dengan anjing itu biasanya lebih sering develop alergi juga beberapa. Uh, karena ada beberapa anjing yang alergi dengan kucing seperti kita manusia bisa alergi dengan kucing anjing juga sama anjing juga bisa alergi terhadap kucing bisa juga alergi terhadap human uh, karena itu kalau di skin test tadi saya salah satu juga gambarnya salah satu injeksi yang kita berikan adalah feline allergen, canine allergen atau human dander karena ada beberapa kasus anjing alergi terhadap human um, agak miris ya memang karena biasanya kan kita yang alergi sama anjing tapi jangan uh, uh, kita harus juga paham bahwa beberapa hewan juga bisa alergi terhadap human. Gitu. Jadi kalau human alergi itu gimana tuh dok uh, untuk solusinya? Berarti kita jangan deket-deket iya. sama hewannya. Uh, ini masih jadi perdebatan ya sebenarnya. Apakah ketika anjing itu positif terhadap alergi terhadap manusia, atau sebenarnya hanya cross reaction dengan house dust mite? Karena house dust mite itu juga beberapa bisa tinggal di kita. Iya, gitu. Jadi pertanyaannya kalau anjing itu ada alergi positif dengan human dander, pertanyaan pertama yang saya tanya adalah, apakah ini cross reaction dengan house dust mite atau benar, benar alergi terhadap manusia gitu? Kalau yang terhadap manusia misal terbukti ya, ya kita bisa melakukan imunoterapi lakukan itu. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Natalia. Nah biasa nih dokter hewan Natalia. Pertanyaannya ada lima, eh ada empat sih dok sebenarnya. Saya bacain satu-satu ya dok ya. Yang pertama, gingival hiperplasia pada kucing akibat pemakaian cyclosporin akan muncul setelah pemakaian berapa lama? Dan apakah mungkin gatal reversibel setelah stop pemakaian? Uh, untuk berapa lama munculnya? Saya nggak bisa jawab, bervariasi tiap hewan. Ada beberapa hewan yang sangat sensitif dengan cyclosporin, bisa muncul dalam waktu 2-3 bulan. Tapi biasanya dia nggak muncul lang langsung snap gitu, nggak. Biasanya butuh beberapa bulan untuk muncul itu. Dan dia sifatnya P9, biasanya nggak perlu terapi, asalkan dia nggak parah nggak apa-apa kasih aja. Terus yang apakah itu reversible? Yes, dia reversible. Selama dokter stop terapi cyclosporin, umumnya dia akan kembali seperti semula cuma butuh waktu. Uh, itu sih kalau untuk cyclosporin efek sampingnya. Dok, yang pertanyaan kedua ini adalah permohonan untuk mendemonstrasikan, tapi ini terserah dokter mau melakukan atau enggak. Bolehkah ditunjukkan cara memposisikan telinga anjing supaya L berubah lurus dengan telinga dok Andika sendiri? Gak, gak bisa begini. Bukan, bukan saya nggak mau, tapi nggak, bisa karena telinganya aja udah beda antara telinga hewan sama telinga Indonesia gitu. Uh, telinga, I'm sorry. Maksud saya telinga hewan ke telinga Indonesia. Um, gimana ya tunjukinnya? Ada boneka nggak dok? Nggak ada, nggak ada boneka anjing. Um, Oh, ini atau mungkin di gambarnya ini nih, di gambarnya migralinya Nusrafi. Saya biasanya pakai tangan, gitu loh. Jadi ya. anggap ini, tarik telinga ya dok, berdiri kan telinganya anjing ya. Uh, dokter tarik telinganya, keluar. Pina ya dok? Iya, <susuk> keluar. Jadi dokter jangan tarik atas kalau periksa otoskopi, tapi tarik keluar. Jadi kalau dokter tarik ke atas, bentuk L-nya nggak akan berubah. Tapi kalau dokter tarik keluar, coba. Dia kan tulang kawan ya dok ya, bentuk L-nya. Jadi ini bisa lurus. Dan untuk masuk lewat sini, bedang telinganya ada di sini, gitu nggak? Seperti yang di... virtual background nggak dok? Nah iya itu What? virtual background, iya coba virtual background. Dokter itu kan tariknya ke atas ya, mm -hmm. nah itu langsung keluar, bukan ke atas. Bisa nggak bayangin dari virtual background itu? Itu kan tariknya ke atas ya? Kurang ya, tepat. Atas itu. medial. Yeah. Kalau virtual background kan ke atas medial. Iya. Yeah. Kalau yang benar adalah. Klateral, Karanya kepalanya dokter. Oke, klateral berarti ya. Iya, itu nanti akan lurus jadinya. Baik dok, dokter Natalia mudah-mudahan, nah nih, jadi dijewer menjauh dari kepala anjingnya dok. Yes, betul sekali dijewer. Yes, Wear. exactly ya. Ya. Mudah-mudahan dokter Natalia bisa melakukannya di klinik nih. Pertanyaan ketiga. Bagaimana merekondisikan telinga pasien yang sudah terlanjur diberikan obat-obatan aminoklikoside oleh dokter sebelumnya? Jika kita tidak bisa melihat timpanik panik membran, um, obatnya cuma satu, ya, waktu uh, ditunggu, uh, karena ada beberapa anjing yang, karena telinga kan punya mekanisme untuk mengeluarkan uh, apapun itu, ya, dari yang kita kasih, ya, kalau misalnya dengan waktu dia nggak bisa saya nggak tahu di Indonesia bisa atau nggak, tapi sepertinya nggak bisa. kita harus lakukan CT scan dok. CT scan itu eh ya, tujuannya kita evaluasi status gendang telinga, status apa namanya, bulanya di dalam itu seperti apa. kalau misal dia ada cairan, kita bisa ambil cairan itu. cairan itu yang dikultur. jadi kita kalau mau kultur telinga, karena kultur telinga bagian luar, karena nggak berguna. kultur telinganya bagian dalam. cairan dalam telinga itu diambil, itu sampel yang cocok untuk kultur, gitu. Itu sih, tapi mungkin agak sulit dilakukan kalau di Indonesia ya, karena CT scan sampai setahu saya sampai sekarang masih belum ada, dan apalagi MRI. Itu sih next stepnya kalau semisal sudah ada gejala ototoxicity. Baik. Pertanyaan keempat dok, apakah mencabut rambut dalam telinga aman dan disarankan? Apakah obat tetes telinga dengan kandungan antibiotik dan anti jamur cukup aman jika ternyata penyebab pada peradangan telinga hanya satu? jamur atau bakteri saja. Soalnya kalau di apa di sini mungkin udah pada gabungan ya kalau betul, obat telinga. Uh, pertanyaan pertama soal mencabut rambut telinga. No. Short answer no. Long answer no. Oke, okay. <laughs> Gak nggak boleh. Karena dokter ketika mencabut rambut dan telinga itu pertanyaan sering jamur juga tanyakan di sini itu malah bukan radang dok. Jadi karena itu rambut di sana itu ada tujuannya there is a reason for here and there. Karena dia proteksi sifatnya. Kalau dokter caput, nggak ada proteksi malah. Satu. Kedua, radang. Karena folikel rambut di telinga tuh lekat gitu loh di dalamnya. Jadi kalau dokter cabut, aduh sakit, nggak bayangin saya. Jangan, jangan. No, ya. Yeah, no. Um, yang kedua tadi, sampai lupa pertanyaannya. Oh, soal kalau gedang telinga ruptur ya? Um, uh, bukan dok, kalau obat tetes telinga dengan kandungan antibiotik dan anti jamur itu aman nggak digunakan Padahal eh uh, kausanya itu cuma salah satunya gitu loh. Oh, ya nggak masalah, nggak masalah. Kalau ini biasanya infeksi jamur karena setahu saya nggak ada ya obat yang cuma benar-benar mengandung anti jamur. Biasanya dia kombinasi antara anti jamur dan anti radang. Dan uh, dia melakukan itu memang for a reason gitu loh. Karena ketika dia infeksi jamur pasti ada radangnya. Makanya itu kita perlu dikasih kombinasi antara anti radang dan anti jamur. Mau ada antibiotiknya pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting ada konten anti jamurnya gitu loh dok. Kalau misalnya jamur ya, kalau misalnya dia bakteri, kalau memang e, kalau di sini kita biasanya pakai obat racikan ya kalau untuk telinga untuk infeksi bakteri e, yang nggak mengandung obat anti jamur tapi di Indonesia sepertinya belum ada e, biasanya kita pakai golongannya obat e, quinolon yang memang cukup aman kalau misal ada ruptur itu bisa dipakai kalau untuk infeksi bakteri tapi kalau mau dokter pakai yang ada anti e, jamurnya juga meskipun dia cuma bakteri nggak masalah selama pertanyaan pertama adalah status hidung telinganya gimana kita nggak mau dong besoknya minggu depan tiba-tiba miring kepalanya karena Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Laksmita Patma. Izin bertanya bagaimana dengan keadaan hewan setelah divaksin 4 hari, muncul gejala seperti pruritus atau ringworm. Apakah ada pengaruh dari vaksin tersebut dok? Dan bila mendekati jatuh-jatuh tempo vaksin, sedangkan permasalahan kulitnya terapi sudah satu bulan, namun muncul kembali apakah boleh dok divaksin atau di stop dan dilanjutkan pengobatan sampai benar-benar sehat terima kasih uh, sampai sekarang ya masih belum ada setahu saya paper yang membuktikan uh, vaksin menyebabkan efek samping gatal tapi yang ada ada namanya immune mediated vasculitis yang memang disebabkan oleh vaksinasi biasanya paling umum rabies sih bukan vaksin yang lain biasanya rabies menyebabkan namanya reaksi panikulitis jadi diduga adjuvan dari vaksin itu menyebabkan vaskulitis. Tapi vaskulitis biasanya gejalanya bukan pruritus. Biasanya dia malah merupakan lesi. Kayak semisal purpura atau pendarahan di daerah itu. Atau terbentuk granuloma. Itu memang bisa disebabkan oleh vaksin. Tapi kalau pruritus, bisa jadi. Karena gatalnya daerah situ. kalau semisal ada granuloma, nih, misal daerah leher, dia gatalnya daerah situ biasanya. Itu bisa jadi terjadi. sarannya biasanya kalau sudah ada reaksi terhadap vaksin, biasanya saya sarankan jangan vaksin lagi. Karena reaksi kedua biasanya lebih parah. Jadi, for ethical reason, biasanya saya nggak akan kasih vaksin. Uh, umumnya rabies ya, kan? jadi, jadi penyebab ya. Jadi hati-hati. yang -hati. um, keduanya saya lupa. Apa tuh tadi pertanyaan kedua? Uh, jika, apa namanya, ada, dia sudah jatuh tempo, harusnya sudah vaksin lagi, dok. Cuman, ini misalnya lagi sakit kulit sudah di terapi satu bulan tapi belum uh, ada resolusi apakah nggak apa-apa jika divaksin lagi atau kita stop dulu vaksinnya dan dilanjutkan pengobatannya sampai benar-benar sehat? Uh, aku sih pertanyaan pertama vaksinnya vaksin apa dulu? Kalau vaksin pertama untuk parvo uh, yang ada empat VAPP itu ya itu vaksin yang vital yang harus kasih kalau saran saya nggak apa-apa dikasih aja tapi kalau cuma vaksin booster saran saya nanti aja dulu mending terapi uh, sakit kulitnya dulu. tapi kalau untuk vaksin utamanya yang memang vaksin core vaksinnya Indonesia yang merupakan DAPPE itu, kalau saya lakukan aja nggak masalah. daripada hanya kena parvo, mati nanti. Padahal sakit sakit kulitnya nggak bikin mati. benar dok. baik pertanyaan selanjutnya dari Fitri Wulan dari Izin bertanya dok untuk kasus demodex, kbs atau berpinjal parah. Saran untuk menggunduli rambut hewan apakah dianjurkan agar pemberian obat dalam bentuk topikal lebih efektif? Terima kasih. Nggak perlu. Short answer nggak perlu. Eh uh, kalau infeksinya hanya parasit ya, nggak perlu digundul, nggak masalah. Kalau yang penting terapinya uh, topikal. Topikal kan tapi topikal tetes. Jadi nggak perlu sampai digundul. Ya, cuma perlu potong pembeda daher saja. Biasanya apa ya? Um, disibakkan. disibakkan. Sibak, disibak, disibak. Iya, disibakkan rambutnya. Selama itu kena kulitnya nggak masalah. Nggak perlu digunduli. Tapi kalau mau efektif lagi, Dicukur daerah itu doang aja. Daerah yang mau dikasih obat tetes itu digundulin itu nggak apa-apa, tapi nggak perlu digundul total. Tapi kalau mau efektif seperti itu sih, nggak perlu sampai digundul. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Firdas. Uh, bagaimana pemeriksaan gendang telinga yang sudah ruptur dan terapi terbaiknya? Terima kasih. Uh, udah terjawab tadi ya, kalau memang sudah ruptur, waktu. Udah, nggak bisa. Iya, jadi uh, karena gendang telinga itu uh, bisa regenerasi, kok. tergantung si derajat keparahannya, roturnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia roturnya kecil, kasih waktu aja. Dan telinga itu jangan diapa-apain. Uh, uh, terus monitor, kalau misalnya dia gatal-gatal, biasanya akan muncul reaksi otematum, uh, yang dokter pasti sering temui di praktek, itu bisa diterapi otematumnya, tapi gendang telinganya, leave it. Kalau tunggu waktu aja. Biasanya perlu waktu kurang lebih uh, 1-3 bulan untuk sembuh, tergantung derajat keparahannya. Kalau misal bolongnya gede banget, biasanya bakal jadi permanen. Jadi itu jadi rekor kita aja bahwa telinga itu bedah telinganya rutur. Harus diingat, jangan dikasih obat-obat yang mengandung antibiotik yang uh, seperti aminoglikosid, yang ototoksik. Bener gitu. <tuh> miring kepalanya nanti pasti kalau dikasih itu. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sri Panggabean, izin bertanya dok, apakah ada faktor lain penyebab osifikasi pada telinga? Dan bagaimana kita mengetahui telah terjadi osifikasi pada telinga? Terima kasih dok. Oke, okay, uh, great question ya, yang aku tadi nggak cover. Uh, jadi cara gampang-gampang banget kalau mau tahu uh, osifikasi telinga itu adalah palpasi kening. Jadi nggak uh, ada anjing sih ya, susah demonstrasinya. Jadi kalau posisi telinga anjing kalau kayak uh, dilihat dari gambar itu kan uh, daun telinga, terus di bawahnya ini dokter palpasi akan nanti akan muncul seperti sesuatu kayak um, kenal kayak saluran itu nanti kalau bisa masih kenyal itu dokter tahu bahwa dia masih sehat karena kan itu kan tulang rawan ya jadi ketika dia pliable pliable berarti apa ya kayak selama dia mereka kadang membel iya yeah, malleable jadi kayak masih kenyal 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 oke okay. uh, masih kenyal gitu itu biasanya masih uh, sehat tapi kalau sudah keras gitu dokter rasakan itu sudah terjadi osteoporosis dan biasanya ketika dipalpasi kalau pasifikasi sakit anjingnya teriak biasanya baik dok pertanyaan selanjutnya dari Loli Amaria Amalia dok jika per telah dilakukan pemeriksaan sitologi didapatkan bakteri mikrokokus kalau nggak salah itu flora normal ya apakah perlu diberi antibiotik dok karena kucingnya memperlihatkan gejala gatal Uh, pertanyaan pertama tergantung berapa banyak bakteri yang ditemukan di psikologi. Uh, kalau dokter cuma nemu satu dua tiga empat nggak perlu terapi bersihin aja telinganya um, pakai. saya sebut merek nggak apa-apa ya. Uh, biasanya kita di sini dipakai uh, epiotik yang paling sering dipakai di sini yang sering dipakai banget uh, yang cukup aman juga. Uh, kalau memang bakterinya atau isinya cuma sedikit biasanya saya cuma kasih pembersih telinga aja uh, dua kali seminggu bukan sekali mbak ya, over itu bukan untuk pemakaian pemakaian setiap hari karena bakal masalah sih kalau dokter pakai setiap hari. Uh, itu tadi kalau semisal dokter bakterinya banyak, dia betul memang bakteri itu keluaran normal betul. tapi ketika dia sudah overgrowth sudah banyak itu nggak normal harus ditangani. jadi short syarat tergantung dari seberapa parah bakteri yang ditemukan di uh, mikroskop itu. baik dong jadi semua tergantung dari hasil sitologi. Ya, ya. Dan, dan juga gejala ya, karena uh, kita harus korelasi antara hasil sitologi dan gejala klinis. Karena nggak bisa kita cuma diagnosa dari sitologi doang. Harus tetap kita lihat uh, mikroskopisnya seperti apa. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Wafa Agia. Dok, apakah kombinasi apokuel atau steroid masih cukup aman jika digunakan berbarengan dengan antifungal, antiparasite, atau antibiotik? jika memang ada infeksi tersebut, apakah tangani alergi terlebih dahulu atau infeksinya? Terima kasih. Kalau saya sih otomatis tangani infeksinya dulu. Karena ketika kita menangani infeksi sekundernya, otomatis gatal itu juga akan berkurang. Karena biasanya anjing kalau dikepala kan bukan cuma karena alergi kan, tapi karena infeksi sekunder. Jadi pengennya kalau dokter di sini alergi, ditambah infeksi, ditambah parasit, ditambah jamur, gatalnya bakal parah. Tapi kalau dokter pelan-pelan eliminasi bakteri, otomatis level protein juga akan turun. Total eliminasi ini, eliminasi bakteri, eliminasi parasit, Otomatis gatal juga akan reda, gitu. Jadi kalau saran saya terapi infeksi sekundernya dulu aja daripada terapi terangnya uh, duluan. Tapi kalau di sini biasanya kita bisa terapi barengan sih. Dan kalau dipakai barengan nggak masalah kok, um, asalkan benar-benar memang tepat sasaran ya. Karena antibiotik plus steroid itu masih jadi um, perdebatan ya apakah bisa dipakai berbarengan atau enggak Beberapa bisa iya, beberapa bisa enggak Tapi kalau sa saya sih di sini. Saya jarang banget kasih antibiotik sistemik. Saya biasanya pakai topical karena biasanya uh, anjing ke saya itu dari kasih antibiotik segala macam. Jadi opsi uh, yang saya punya cuman opsi topikal terapi atau shampoo dan spray itu sih itu yang saya andalkan dan itu lumayan efektif kok. Karena ketika kita pakai topical konsentrasinya itu kan tinggi di kulit. Dan kita pakai obat sistemik antibiotik konsentrasi di kulit itu biasanya nggak, nggak terlalu tinggi. Jadi topikal terapi itu jangan diremehkan. Itu membantu banget. Baik, Dok. Uh, pertanyaan selanjutnya, nah, ini beda nih. Pertanyaannya dari Dokter Hewan Jenny Dumayanti, izin bertanya, Dok, kalau kuda seringkali biduran, seringkali disuntik deksa karena sudah terlalu sering diberi deksa jadi tidak ngefek lagi. Apakah ada obat alternatif anti alergi lainnya? Terima kasih, Dok. Great uh, question, ya. Yeah. Kuda, wah, keren banget yeah, pertanyaannya. Oke, okay. jadi kalau urtikaria pada kuda itu memang sering banget terjadi kalau dokter lihat textbook, uh, differential diagnosis list untuk urtikaria itu panjang banget. Saking seringnya kuda itu ada urtikaria. Biasanya urtikaria tuh itu uh, secara umum ada dua. Imunologis, non-imunologis. Imunologis otomatis ya karena alergi, makanan, lingkungan, atau insect bite. Biasanya kalau di kuda bukan flea, tapi lebih ke kulikoides. Kulikoides uh, uh, itu um, Atau midges itu bahasa desainnya apa, tapi semacam alat gitu. Gimana? gimana apa oh, oh sorry sorry um, terus yang kedua sebab non imunologis non imunologis itu biasanya karena heat atau panas atau dingin atau karena exercise uh, itu bisa terjadi jadi kalau urtikaria pada kuda sebelum kasih saya, saya cari tahu dulu ini kena, apakah imunologis apakah non imunologis cari tahunya sulit sih memang ya tapi biasanya kalau ada faktor Immunologis, uh, imunologis biasanya responsif terhadap steroid tapi ada beberapa kasus juga yang non-imunologi dikasih steroid juga bisa ngebantu. Um, jadi kalau saran saya, kalau semisal DEXA sudah nggak berefek lagi, coba cari tahu penyebab lain. Kalau kuda, biasanya, biasanya paling sering kalau yang saya temui di sini ya, itu insect bite, hypersensitivity, oleh Polycoides, atau bahasa Inggrisnya biting leeches. Yang saya agak kesulitan mencari bahasa Inggrisnya. Nanti saya cari tahu deh. Um, opsinya bisa jadi uh, kalau di sini kita bisa sebenarnya bisa juga kok pakai uh, oblastin ini untuk kuda, cuman banyak banget pakainya dan bakal mahal banget. Cuman memang belum ada studi resminya, jadi saya nggak bisa rekomendasi uh, oblastin untuk kuda untuk sekarang. Cuma kalau Profesor saya masih uh, bisa pakai oblastin untuk kuda, cuma dosisnya jadi gede. Bisa juga dokter uh, pakai antihistamin untuk kuda juga bisa dipakai, itu terbukti efektif kalau untuk kuda ya. Um, cuma kalau saran saya kalau untuk kuda jauhi klemastin uh, karena kuda nggak terlalu merespon terhadap clay Jadi pakai yang lain. Biasanya kita pakai sendiri Itu bisa dicoba dipakai. Baik. Nah, itu berarti dokter Jenny bisa dicatat tuh itunya, apa saran-saran dari dok Dika. Saya so, dokter Jenny ini praktisi di k uh, 9, kalau nggak salah jadi di apa, Kelapa 2, jadi ada kudanya juga dok. Oh, keren, keren, keren. Dokter, eh, selanjutnya dari dokter Fit Patis Patika, Assalamualaikum malam dok, mau bertanya untuk kasus alergi autoimun yang disertai infeksi bakteri, menurut pengalaman dokter, perlukah ditambahkan trit penunjang dengan probiotik untuk pencernaannya dan suplemen untuk livernya? Terima kasih dok. Uh, kalau alergi plus autoimun ya, sekali lagi, saya nggak terlalu berharap banyak dengan suplemen. Uh, obatnya, obat-obat obat saya, steroid. Uh, karena autoimun plus alergi, itu sulit kasusnya penanganannya. Jadi otomatis obatnya harus steroid. Cuman steroidnya kita nggak bisa ngasih jangka panjang selamanya seumur hidup yang nggak mungkin ya. Itu sebabnya kita kasih obat lain, immunosuppressor lain. Contohnya seperti uh, cyclosporine atau azathioprine uh, tadi saya bilang. Jadi tool dalam penanganan penyakit autoimun itu kita pelan-pelan tarik steroid dan dikasih obat yang non steroid. Jadi harapannya dengan obat non steroid itu dia bisa mengontrol di jalan. Karena kalau dia kita kontrol dengan steroid jangka panjang Oke, okay, autoimunnya terkontrol, tapi nanti pasti ada efek samping yang lain seperti kucing, uh, pot belly, komedo, dan lain-lain yang efek sampingnya nggak sehat. Gitu. Apalagi pada kucing. Kalau kucing, kalau dikasih steroid lamaan ada dua organ yang bisa kena. Kalau nggak uh, diabetes oleh pankreas, kalau nggak jantung. Itu yang kalau buat kucing. Jadi harapannya kita bisa kontrol dengan obat-obatan non-steroid untuk mengontrol autoimun itu. Tapi tetap perlu steroid pada awalnya biasanya. Ini mungkin untuk suplemen liver nih ada catatannya uh, karena ada pemberian obat yang terus-terusan kan Dok. Jadi untuk uh, apa namanya kan mungkin karena si obat ini di metabolisme di liver untuk sebagai hepatoprotektan apakah itu bisa Dok. Boleh boleh aja. Um, cuma dicatat, ya, ada beberapa. nggak semua obat di metabolisme di liver, ya, ada beberapa yang uh, lewat bile, uh, memang juga melalui liver. Tapi ada beberapa obat yang bisa bypass itu. Kalau memang dia metabolisnya di liver, bisa dikasih obat suplemen atau liver. Itu gak masalah, cuman itu kan cuma suplemen, ya. Jadi bukan penyelesaian masalahnya, Baik. obat utamanya tetap steroid sama uh, non-steroid anti-inflammatory agent tadi. Baik, Dok, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Laili apa antara antifungal yang topikal dengan ini saya nggak injeksi mana yang lebih baik mungkin maksudnya yang ini ya sistemik mungkin ya dok sistemik ya um, uh, kalau saya sih lebih mengharapkan ada topikal ya daripada oral karena kalau dia cuma igis uh, saran saya sih percuma dikasih oral boleh dokter kasih oral nggak salah bukan mau uh, cuma konsentrasinya kurang tinggi dari kulit sementara kalau kita topikal itu kan kita langsung ke areanya gitu Uh, dokter bisa coba Chlorhexidine 2% itu cocok banget dipakai untuk jamur. Uh, yeast ya, jamur yeast ya, bukan jamur uh, dermatofit ya. Karena itu beda jamurnya, yang perlu pembahasan lebih lanjut lagi dari saya sekarang. Um, tapi intinya kalau saya lebih berharu ke topikal. Biasanya saya dalam bentuk shampoo atau spray. gitu. Uh, yang penting mengandung uh, Chlorhexidine, biasanya ada kombinasi juga dengan Mykonazole atau ketoconazole itu bisa dipakai. Selama pemakainya benar, harusnya bisa kok. Efeksi, uh, untuk infeksi jamur. Baik dok, berarti kalau untuk dermatofit beda ini ya, beda section. Beda lagi, beda lagi. Karena jamur kan ada dua, ada jamur kapang, ada jamur dermatofit itu beda. Iya. Klorhexidin nggak bisa dipakai untuk dermatofit. Hmm, padahal sering banget tuh dapat kasus dermatofit. Kita suka sekeranin klorhexidin. berarti itu mitos ya dok ya? Um, mungkin bisa efektif, uh, tapi nggak seefektif kalau kita tambahkan dengan mikronasol atau ketokonazol. Yang memang benar-benar Antifungal medication, gitu. Baik, dok. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan eh, Agus Sumadi. Ada kucing yang didiagnosa skabies. Setelah diobati, baiknya dikasih apa, dok, agar rambut segera tumbuh lagi? Um, kalau skabies, otomatis kita kasih antiparasit, ya. Um, bisa berupa ivermectin atau bisa berupa obat. Pliantic seperti keluaran atau golongan uh, next cut juga bisa, pokoknya golongan Isoxazoline itu bisa dipakai untuk Skalpsi. Um, kalau untuk rambut cepat tumbuh, waktu sih utamanya kalau menurut saya, tapi kalau mau dicoba, dicoba bisa pakai uh, fatty acid atau minyak ikan. Saya nggak tahu di Indonesia sudah ada atau belum, tapi di sini biasanya kita pakai bentuk topikal, uh, fatty acid. Lagi sebut merek apa-apa ya, uh, saya biasanya pakai Dermosen, Dermosen topikal itu bentuknya kayak obat tetes kutu, tapi dia fatty acid isinya, dipakai seminggu sekali. Jadi compliance-nya tinggi, karena klien nggak perlu ngasih setiap hari. Gitu. Karena kan kalau kita kasih klien itu, kasih setiap hari ya, Bu? Kasih setiap hari sampai sebulan. Biasanya compliance-nya rendah. Tapi kalau topikal, seminggu sekali biasanya efektif. Itu saya nggak jamin bakal bikin pertumbuhan bulu lebih cepat, tapi bisa coba itu. Kalau kayak Fearbug, eh, kayak Megaderm gitu, di sana dipakai nggak sih? Um, saya nggak bisa bilang untuk seluruh Amerika ya, tapi kalau di tempat saya, kita nggak pakai. Kita lebih tergantung ke topikal. Baik. Uh, pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan, uh, oh, meta, dokter meta lagi. Pertanyaan dok Dika, bisakah jelaskan inti-intinya terkait dipioderma terkait gejala klinis, diagnosa, dan pengobatannya pada anjing? Dipioderma ya? Oke, okay. uh, jadi kalau dipioderma itu, dia kan karena dip ya, jadi biasanya dia bakal muncul kerakasi atau erosi dan dia biasanya berdarah. Kenapa berdarah kalau di epidermis dok? Karena kalau uh, kita kembali lagi ke anatomi kulit epidermis, dermis, epidermis, pembuluh darah itu ada yang di dermis dok. Jadi kalau misalnya dokter uh, ada infeksi tapi nggak berdarah hmm. itu biasanya seperti kecil hmm. karena dia nggak melibatkan pembuluh darah. Sana. Tapi kalau ketika sudah hmm. ada melibatkan hmm. dermis epidermis itu biasanya ada pendarahan. Um, jadi kalau gejala paling gampangnya yang dilihat itu biasanya ada erosi, ada ulcerasi, yang ada darah juga. Itu biasanya paling gampang untuk dilihat di periode. Dibantu dengan sitologi, impression smear. Kalau nggak dari banyak sana, dokter dapat diagnosis masanya di bioderma. Tapi yang perlu dicatat di Bioderma itu biasanya sekunder ya dok. Agian, agian, agian. itu sekunder juga. Ya. Yang terakhir harus cari tahu itu penyebab primernya sebenarnya. Jangan-jangan demodex sebenarnya, bukan bakterial. Karena kan demodex juga tinggal di dermis. Nah, paling sering juga demodex muncul dengan dipioderma. Jadi kalau dokter cuma terapi antibiotik tapi demodex yang harus ditangani, nggak sembuh otomatis pasien. Itulah kenapa pentingnya basic dermatology workup, scraping dan setologi. itu penting jangan sampai lewat. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya dok dari dokter hewan Anjar Anita. Uh, yang selanjutnya nih tanya lagi boleh ya dok kalau untuk di derma dermatofit uh, di Amerika sendiri bagaimana penanganannya? dermatofit ya yang bukan jamur malasisia. Jadi saya mau yakinkan teman-teman rawan dulu. Jamur ada dua, Malasisia pada malassezia, ada dermatofit atau yang biasanya mikrosperm kanis, itu beda ya dok penanganannya. Yang saya bicarakan sekarang dermatofit eh yang tanyakan biasanya mikrosperm kanis atau triko trikopiton. ini penanganannya biasanya sistemik dok. Perlu obat sistemik. Karena kalau OP doang ada perdebatan ya dok kalau dokter lihat konsensusnya antara penanganan jamur topikal uh, karena satu biasanya kalau jamur kan uh, dokter suka cukur tuh gundulin ada dokter yang lakukan itu nggak salah tapi ada sisi lain yang bilang kamu kalau cukur itu bulunya yang terinfeksi itu bakal jadi komit bakal jadi agen penyebaran gitu jadi antara mencukur pasien jamur itu masih jadi perdebatan sampai sekarang yes or no itu benar-benar tergantung view teman-teman masing-masing terus biasanya kalau benar-benar jamur dermatofit dok, yang perlu dokter tahu dermatofit itu self-limiting, maksudnya apa? Dia bisa sembuh sendiri. Tapi kenapa kita perlu terapi? Itu penting karena kita nggak mau jamur ini menyebar. Jadi tujuan terapi itu untuk mempercepat penyembuhan agar dia tidak menyebarkan kemana-mana gitu loh. Karena dia kan zoonosis ya dok satu. Terus yang kedua bisa menyebarkan hewan lain juga. Biasanya kita bisa paling sering pakai sendiri biasanya intravenous Atau juga bisa digabung dengan terbinafing itu bisa. Um, kita jarang pakai Ketoconazole sih, karena kalau untuk anjing, apalagi kucing ya, itu kurang terlalu ngefek. Uh, biasanya kalau yang paling efektif, based on evidence, itu Ketoconazole uh, secara sistemik. Uh, cuma kendalanya kalau di kucing agak sulit ya. Sekali lagi, kalau Ketoconazole di kucing biasanya bentuknya sirup, cuma di Indonesia mungkin belum ada. Um, itu sih sulitnya. Kita sudah nggak pernah pakai griseofulvin lagi juga, karena griseofulvin itu uh, sangat-sangat toksik terhadap bone marrow juga. Uh, bisa menyebabkan aplasia pada pembuluh sel darah merah yang sifatnya irreversible. Jadi kita sudah tinggalkan itu. Kita biasanya pakai intrakranial. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dermatofit dari dokter Jenny lagi dok. Izin bertanya kalau dermatofita diobati dengan povidon iodin apakah efektif dok? Terima kasih. No. No. Uh, short answer no. Uh, jadi tetap terapinya harus sistemik <laughs> dan antifungal. Pulang intrakonazol atau terbinafin. Baik, dok. Mm -hmm. Pertanyaan selanjutnya, wah dari YouTube ada lagi nih. Uh, dari Agung Widi Utama, dok, penggunaan cairan untuk pembersih telinga yang biasa dipakai di pet shop atau grooming, apakah berbahaya, dok? Um, saya mulai dulu kandungannya seperti apa ya. Uh, ada beberapa pembersih uh, telinga mengandung estetik acid, dia nggak cocok untuk dipakai di telinga yang sedang radang karena kan dia kan kondisinya asam ya asam kalau dikasih ke kondisi radang oh, ngerinya bukan main kalau buat uh, anjing dan kucing jadi lihat dulu komposisinya tapi kalau misalnya dia komposisinya nggak ada trace terus nggak ada acetic acid itu umumnya aman nggak masalah dan dicatat lagi selama gendang telinganya utuh harusnya nggak masalah kok baik dok itu untuk bersih telinga pertanyaan selanjutnya dari YouTube juga ini dari Eva DR. Dok Dika izin bertanya penanganan paling efektif untuk kasus demodex yang hampir 80 yang paling efektif apa ya dok? Karena kebanyakan customer nggak sabaran untuk kontrol ke vet. Kayaknya tadi udah udah jawab ya kalau demodex paling cepat hmm. itu memang golongan isosazolin. Isosazolin ya. Isosazolin. Nah, jadi golongannya next card, perfecto, Marika, nggak tahu sih Marika sudah masuk Indonesia atau belum? Tapi... Sudah dok, sudah. Oke okay, sip. oke. Okay. <laughs> itu bisa dipakai. Baik. Nah, oke. Okay. Kalau saya lihat, ini pertanyaan tinggal terakhir ini dari Dokter Natalia. Ini pun pertanyaan titipan dari Dokter Erna. Kalau nggak boleh dicabutin Bu rambut telinganya yang banyak itu, diapain dok? Apakah dibiarkan saja? Leave it alone, yes. Leave it alone, tinggalkan aja. Karena rambut Uh, jangan dianggap itu mengganggu hewannya ya, uh, sebanyak apapun itu, apalagi kalau bilang pudel biasanya yang paling sering ya, yang saya dapat komplain rambut, pudel kan banyak rambut telinganya, just leave it alone, tinggalin aja gitu, selama dia mengganggu hewannya nggak masalah gitu loh, kalau nggak ada indikasi buat cabutin rambut telinganya, buat apa dicabut gitu loh, kalau misal contoh nih, misal ada masa telinganya ya, masalahnya tutupan sama rambut, itu mungkin bisa kita cabutin, tapi kalau nggak ada indikasi uh, cabut rambut telinga, why do it gitu loh, malah melukai hewannya gitu Oh, banyak lagi pertanyaannya nih. Kalau gatal banget bagaimana dok membersihkannya itu untuk yang rambut telinga nih, da sambungan dari pertanyaan dokter Natalia tadi. Ini, biasanya gatal itu bukan dari rambut. Gatal itu biasanya dari radang. Kalau radang, otomatis kita harus kasih steroid. Dikasih obat. Jadi, uh, kalau saya boleh saran, biasanya kalau gatal itu bukan dari rambut pada umumnya. Biasanya dari reaksi radang. Coba dokter periksa lagi baik-baik otoskopik -baik examination-nya. Biasanya kemerahan itu biasanya nggak muncul di vertikal irkenel, tapi di horizontal irkenel, yang bagian dalam, makanya tadi saya bilang harus dilurusin. kalau horizontal irkenelnya merah, itu jawaban dokter Jadi bukan takut. dari alergi baik dok, ini pertanyaan semakin banyak <laughs> ada dua lagi nih dok, ya dari dokter hewan Anjar Anita, dok izin bertanya lagi untuk luka terbuka di dermal mycosis, apakah perlu dijahit? mengingat masih ada spora kecil-kecil seperti buah kersen, talok. eh bagaimana? Kersen, kersen, Buah kersen. Kersen, yang kayak ceri itu loh. Um, saya bukannya mau meragukan dia nggak tapi biasanya kalau dermatofit biasanya nggak sampai tip ya, nggak sampai ulcer. Tapi kalau memang betul dermatofit sampai ulcer, nggak perlu jahit biasanya. Tergantung lukanya seperti apa ya, saya harus lihat dulu. Karena benar-benar tergantung secara klinis seperti apa lukanya. Tapi kalau misalnya benar-benar lukanya karena jamur, Cara saya nggak perlu jahit, tapi pakai obat aja dulu nggak masalah. Itu sih. Um, tapi biasanya sekali lagi dermatofit biasanya nggak sampai menimbulkan luka yang parah banget itu loh. Mungkin lukanya cuma ekskoriasi aja karena dia karo karena gak Baik dok. Ini pertanyaan yang terakhir, mudah-mudahan dari dokter hewan Jenny izin bertanya, golong golongan golongan imidazol, enil, konazol apakah efektif mengobati dermatofit? Tadi kan saya dengar cuma itra ya dok ya? Iya bisa kok bisa. Uh, terapi topikal bisa dipakai juga, tapi biasanya saya kombinasi terapi topikal dan oral supaya lebih cepat aja gitu loh. lagi dan itu sangat self limiting bisa sembuh sendiri. Tapi dokter harus cepat terapinya supaya cepat sembuh karena supaya nggak nyebarin kemana-mana. Baik, Alhamdulillah Robil Alamin ini pertanyaannya banyak banget ya ada 30 an dan berhasil dijawab semua sama dokter Dika dengan singkat padat dan jelas walaupun ada short answer, ada long answer, dua-duanya sama. <laughs> no. <laughs> Baik. Uh, demikian sesi tanya-jawab uh, pada malam ini. Uh, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan dan dok Dika, terima kasih atas jawaban-jawaban luar biasanya. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada dokter Bino. Terima kasih. Thank you very much Dr. Afdi Pratama for co-hosting and leading the discussion session with Dr. Dika for our uh, podcast number 30. ya. Terima kasih banyak nih Dr. Afdi. Dan mungkin sebelum uh, kita tutup ya, tapi nggak suspek sih Dr. Dika ya, yang tadinya kita bikin cuma satu-satu setengah jam, jadi dua setengah jam ini dan masih still continuous ya. Oke. Okay. Jadi tadi ada titipan juga nih dari sponsor kita yaitu uh, Dr. Maria dari Zoetis katanya untuk point on process di Indonesia. Jadi semoga Zoetis bisa segera meluncurkan uh, produksi point ini ya untuk terapi monoclonal antibody ya. Dan juga Dr. Fatko tadi sudah mau menyiapkan juga beberapa produk yang nanti sudah ada di Amerika dan mau diluncurkan di Indonesia. Semoga sponsor kita semuanya lancar untuk memasukkan produk tersebut untuk para kolega di Indonesia. Last but not least, Dr. Nika, please give your apa namanya closing statement ya terkait materi hari ini. Silakan. Closing statement ya, pesan yang ingin banget saya kasih ke kolega sekalian adalah, ayo kita stop terapi kombinasi Antibiotik, anti jamur dan iflomectin dan lain-lain itu dikombinasi jadi satu untuk semua pasien kita harus uh, case by case basis. Jadi lakukan sitologi, lakukan scraping, lakukan basic dermatology work up sesuai dengan uh, finding uh, pasien tersebut. Dokter terapi sesuai dengan kasusnya. Itu aja sih kalau untuk closing statement baik saya. Dan kalau misal ada pertanyaan uh, boleh layangkan ke IG saya. Kalau saya lagi nggak sibuk bisa saya jawab. Tapi berhubung di sini kan terus kan lagi sibuk ya. Uh, jadi kemungkinan besar kalau saya nggak jawab dalam dua kali 24 jam mungkin saya bahkan nggak nyadar kalau ada pertanyaan gitu loh. Jadi itu aja sih pendapat saya. Jawabannya every other day. every yeah. other day? Oh iya. Yeah. Yeah. Every other day. <laughs> <laughs> ya pasti kan sambil internship juga uh, sibuk yeah. banget pasti ya. Dan mungkin kalau kita lihat dari highlight stories-nya di Instagram-nya Dr. Ica ini katanya sedang uh, mau ada ide meluncurkan panel pemeriksaan apa? Uh, dermatologi test kit mungkin nah itu ceritanya sedikit um, mungkin kalau kembali ke Indonesia mungkin langkah pertama yang akan saya tanyakan adalah saya ingin kolaborasi dengan ahli-ahli kulit dan desain lain ya otomatis seperti Dr Herisman seperti Dr Ayu saya ingin um, terus kita konsultasi ke dokter spesialis manusia uh, yang spesialis alergi. Saya pengen tahu panel alergi di Indonesia, seperti apa sih pohon? Apa aja yang e, biasanya ada di Indonesia, karena otomatis geografisnya kan beda, ya, antara Amerika dan Indonesia. Saya pengen tahu, dong otomatis pohon apa di Indonesia, buat apa di Indonesia. Kalau misalnya, kalau memang sudah ada, itu yang kita pakai, nanti kita bisa tes di hewan untuk pertama kali. Kalau memang belum ada sebelumnya, ya, saya kan nggak tahu apakah sudah ada dokter hewan yang sudah melakukan ini atau belum. Tapi kalau misalnya belum, saya mau coba itu. Okay. long way to go, but still uh, live with your dreams ya. Semoga kita doakan bisa berjalan lancar dan semoga segera tercipta penokitnya untuk uh, dermatological testing tersebut ya dokter ya. Amin amin yeah. Baik, itulah uh, Andika Hardani Putra, dokter hewan, master of science yang telah memberikan materi tentang uh, update in veterinary dermatology berbagai pengalaman praktek kulit dari Amerika Serikat ya. The future veterinary dermatologist. Semoga kita doakan bisa segera mendapatkan uh, gelar spesialisnya dok ya sebagai dermatologist bed in veterinary field ya yeah, live from uh, Georgia in United States of America baik dan juga kami sampaikan kepada seluruh pemenang ya tadi ada dokter Wika Jowati, dokter Adi Prasetyo dokter Aran dokter Liliana Dr. Tetyo Kawi dokter Ayu Ahmed, Melina Loli Amalia, Laksmita Fitri Agus Sumadi Sri Panggabian dan dokter Fitayu yang merupakan sudah menginginkan data uh, untuk mengalamat program door prize ya dari sponsor sponsor kita itu ada Sister Pet World ya, ada M Cafe, ada Zoetis, ada MSD Animal Health, ada Boehringer Ingelheim dan juga dari Elanco dan ini juga memberikan sponsor kita memberikan uh, paket bingkisan untuk pemateri kita Dokter Dika ya, ya akan langsung dikirimkan ke rumah di Surabaya, karena kalau ngirimnya ke US kita bakal langsung tercoreng nggak bikin lagi podcastnya. <laughs> Oke terima kasih juga Dokter Dika dan seluruh sponsor Semua. yang telah bergabung pada hari ini mendukung acara kita dan untuk podcast 31 minggu depan itu akan berjudul kemoterapi kemoterapi sorry kemoterapi yes or no itu akan bersama Dr. Andita Septiandini ya jadi tanggal eh, 17 Januari jangan lupa podcast ke-31. Baik, dan Dr. Dika sebagai apresiasi dan kami dari Dr. Bidu Fesio akan mengirimkan e-sertifikat melalui email dan juga mengizinkan Dr. Dika untuk dapat mengikuti VET seminar kita ya program yang uh, tapi mm. webinar mm. ya itu ada SKP nya macam. dan itu sebagai apresiasi kita berikan Nutrika untuk ikutan juga join pada VET seminar kita tanggal 31 Januari tentang Koi Husbandry Management and Medicine bersama Dr. Habib Putra Usman Nah, Asik kan ya, walaupun nggak dibayar dengan cash tapi bisa dapat e, macam-macam. mungkin juga e, karena animonya ini tinggi sekali terkait Dika, dan penyakit kulit <tuk> yang termasuk paling dicari. Oleh nanti kita e, berdiskusi lagi ya next time untuk membicarakan tentang case seminar, jika nanti dokter Dika berkenan e, kita akan mencoba mungkin dengan tema-tema yang kita bisa breakdown satu per satu yang langsung ke case by case-nya seperti apa. Nanti Dokter Dika mungkin kalau berkenan kita bisa siapkan. Dan kalau boleh kita minta testimoninya dong nih dari para peserta ya. Mungkin kita akan bacakan juga terkait materi kita malam hari ini boleh di-share di, -share di uh, chat Zoom-nya ya. Ini akan saya bacakan yang pertama testimoni buat Dokter Dika nih dari Dokter Fiska Marcel ya. Ini kuliahnya bagus banget, cara penyampaiannya menurutku jelas dan simple, Topik yang dipilih smart karena termasuk kasus yang sering tapi aku belum pernah nemu ada yang bahas ini wah ini keren banget nih berarti key points yang harus banget disampaikan ngena banget nyesel sih kalau nggak ikutan podcast kali ini wah ini keren nih testimoninya terus ada juga dari Instagram yang kirim testimoni dari Dokter Eva ya ngefans berat sama Dokter Andika wah ini dapat fans baru nih dok ya biasanya maman gitu hewan yang sudah maman nih kan langsung ngefans kalau masih berondong berontong ya Penjelasannya selalu berdasarkan jurnal, infonya update, kasih statementnya keren dan berani bertanggung jawab. Bilang aja kata dokter Andika kalau nggak boleh. Kalau nanti tanya, akan saya jelasin. ini langsung ternyang-nyang di kepalanya dokter Eva. So cool. Salam buat dokter Andika dari dokter Eva. Dan juga salam tadi dokter Herisman menyampaikan titip salam ya karena nggak bisa ikutkan ada bentrok dengan webinar yang lain Kemudian nah sudah ada juga nih ditunggu next sharingnya Dokter Dika dari Tersara, dari Dokter Leli bagus banget pemaparannya penjelasannya jawabannya bagus banget aplikatif sekali mantap ilmunya wah pokoknya kalau dibaca semuanya kasihnya 100 di kumlat ya kumlat di podcast 30 detik video jadi nggak cuma di sana aja jadi di kita juga dikasih Baik, hey, That's all for tonight ya and for this morning Dokter Dika thank you so much for sharing ini boleh kita izin sharing di YouTube nggak kan, dok rekamannya? Tidak apa-apa nggak masalah. Yes, thank you. Banyak yang tadi soalnya. Jadi, Dr. Dika uh, uh, belum bisa men-sharing untuk materi PPT-nya, tapi Dr. Dika berkenan mengizinkan untuk materi uh, rekaman pada malam hari ini, ya. video kita akan kita posting di YouTube channelnya Dr. B. Show. Terima kasih banyak jadi yang belum ikutan, yang sudah nggak muat di Zoom-nya, nggak ikutan karena ada pasien, jadi nanti bisa lihat lagi rerun di YouTube channel kami, Dr. Show. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram-nya, dokter Adika ya, at Andika Hardani. DH-nya pakai, Adikanya pakai DH ya, Andika Hardani. Supaya, ini gimana dok? Langsung banyak nggak followersnya dok? Belum sempat ngecek sih. Belum sempat ngecek ya. Jadi mentionnya <laughs> juga udah banyak banget. <laughs> ya Jadi langsung saja buat para dokter yang mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut, katanya boleh uh, dilanjutkan pertanyaannya melalui via Instagramnya dokter Nika. Dan mungkin nanti jawabannya every other day sebagaimana aplikasi pemberian obatnya gitu ya. Uh, thank you so much, Daterika, para pasifan, juga para sponsor, Sista Pet World, MK Fed, Zoetis, MSD, Animal Health, Boringer dan juga Alan Koe yang telah berpartisipasi mendukung podcast 30 dan Tupi malam hari ini. Stay safe, stay healthy, dan juga Dr. Rika, uh, happy, happy long weekend ya, hari minggunya, mungkin paginya bisa ngasih sharing, sorenya bisa jalan-jalan kemana, ke Georgia ya. Ya, yeah. ke kotanya. Oke. Okay. Covid, Bye. Dok kan pakai masker dokter apa oh, iya benar <laughs> mumpung tapi jangan main-main ke ini dulu ke capital city ya, ya karena lagi ramai semoga aman-aman dok ya nggak nyampe ya. kan Enggak, nggak nggak oke okay, siap semoga semuanya sehat-sehat dan segera lekas kembali ke Indonesia kita langsung adakan workshop training bersama dokter Dika, bersama dokter Bi ya kita tunggu deh pokoknya kalau balik ke Indonesia kabarin kita kita akan coba agendakan Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih telah mengatakan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beristirahat, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Aku sudah bisa live belum, dok? No. Sudah, sudah, dok. Terima kasih banyak, Dr. Ika. Selamat beristirahat Hah? dan happy. Baik. with this one little next chew comes power confidence reassurance you're doing what's right to protect your dog from fleas and ticks for a full month this one little next chew is the number one vet recommended protection and it's the only chew fda approved to prevent infections that cause lyme disease plus it's safe for puppies there's a lot of power in this one little next chew next what one little chew can do Brevecto, proteção que aproxima. Licking, scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast acting prescription Apoquel. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as four hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, pause down. Thank you